أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بأعداد ما أعطى به علمه أيها الإخوان والأخوات para مستمعين الكرام di mana pun أنتم berada selamat datang di peringatan syahadah Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk hadir secara online di peringatan syahadah hari ini. Selawat dan salawat teriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan yang terkasih Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi beserta ahlul bait yang suci hingga para a'immatul huda al-muslimat wassalam habil khusus sayyidul asri wa zaman wa mahdi al muntazar ajallahu taala farajal syarif wa ni malafat. Seperti biasa, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita kirimkan suratul Fatihah kepada junjungan yang terkasih Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, pada sang istri tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra salamullah alaiha, kepada Babul Ilmi Rasul Imam Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihissalam, kepada sang putri kinasih Sayyidah Fatimatul Zahra salamullah alaiha, kepada Sibtai Nabi Rahmah Sayyidah Syababi Ahlul Jannah Imam Al-Hussein Al-Mustaba alaihissalam, Al-Imam Al-Hussein Al-Syaidu Suhada alaihissalam, kepada seluruh A'immatul Huda alaihissalatu wassalam bil khusus Sayyidu Masri wa Zaman Imam Mahdi Al-Muntazor ajallahu ta'ala farujahu syarif ila hazinnah wa amalam saliha khususan Sayyidu Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatiha ma'a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikil middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah kita kirimkan suratul Fatihah kita kepada guru-guru kita, kepada saudara kepada orang tua kita, baik yang masih bersama kita maupun yang telah mendahului kita, kepada para maroji, kepada Syed Hasran Nasrullah, kepada kita semua, semoga Allah selalu menugerahkan kebaikan dan kesehatan kepada kita semua. Ila hazinia ma'amalan saliha. Al-Fatiha wa salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul Lazin an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah kali ini khusus kepada Syaidul Qaid Syaid Ali Hamenei hafizahullah, semoga Allah meringankan beban beliau, merahmati beliau dan memanjangkan umur beliau hingga zuhurnya Sayyidul Asri wa Zaman. Ila hazinia ma'amalan salihah. Al-Fatihah ma'a salawat. اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين last but not least marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah kita kepada saudara kita para nakes yang sampai hari ini tak kenal lelah berjuang melawan pandemi COVID-19, kepada saudara kita
para nakes yang telah mendahului kita terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Semoga Allah memuliakan derajat mereka sama seperti derajat para syuhada di sisi Allah kepada saudara kita yang terkena virus ini, terinfeksi virus ini. Semoga Allah memberikan kesehatan secepatnya kepada saudara kita yang mendahului kita akibat virus ini. Semoga Allah menerima iman dan Islam mereka, memaafkan semua khilafnya dan menerima semua amal ibadahnya. Kepada saudara kita yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini, semoga Allah memberikan jalan terbaik atas kesusahan mereka semua. Dan semoga Allah dengan kasihnya yang menyeluruh sudi untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini di muka bumi, sehingga kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan hal yang dirahmati Allah. Ila hazinia muhammadan salihah al-fatihah ma'asunabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibani Walfad menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua ABI Ahina Sayyid Ahmad Muhajir Al-Habsyi. Kepada Ahina, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكما يا سيد الشباب أهل الجنة يا إمام الحسن والحسين السلام عليكم أيها الأئمة من ولد الحسين السلام عليك يا صاحب العصر والزمان أدل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله أيها المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya yang disucikan Allah, para pengikutnya, para sahabatnya yang tetap setia dan istiqamah di jalannya. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Zain Hafi. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh pecinta Rasulullah, pecinta Ahlul Bait, pecinta Imam Muhammad Al-Jawad, yang mana pada malam hari ini kita peringati syahadahnya. Pada malam hari ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum semua yang hadir pada malam hari ini mengikuti kegiatan peringatan syahadah Al-Imam Muhammad Al-Jawad, dan juga nantinya akan ada talk show mengenai taklif kita di masa pandemi ini. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu, khususnya
pengurus Yayasan Kumail dan pengurus DPW ABI Sumatera Selatan dan semua panitia yang telah bekerja sama sehingga terselenggaranya acara pada malam hari ini. Ayol mustami'in al-kiram, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini merupakan malam akhir dari pada bulan Zulqa'dah tahun 1442 Hijriah, yang mana pada tanggal 29 Zulqa'dah kita memperingati syahadah Al-Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam, yang mana Imam Muhammad Al-Jawad merupakan imam ke-9 daripada Ahlul Bait, yang mana malam hari ini juga kita sebagai pecinta pengikut Ahlul Bait alaihissalam memiliki tugas dan tanggung jawab kita sebagai Syiah Amirul Mukminin, sebagai pecinta Ahlul Bait, taklif kita di masa-masa pandemi saat ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang tanggung jawab harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Kita ketahui sering terdengar di masa-masa seperti ini berita-berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita, sering terjadi simpang siur antara yang benar dan berita-berita yang salah. Mengutip perkataan Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam, mengeksposkan sesuatu sebelum diperkokoh tidak lain adalah kerusakan belaka. Dengan mengekspos berita-berita atau informasi-informasi yang tidak benar, apalagi pada masa pandemi saat ini, sering sekali kita dengar informasi-informasi atau yang tidak benar atau hoax mengenai pandemi COVID-19 ini. Banyak terjadi simpang siurnya berita, seperti masalah bagaimana tentang vaksin itu sendiri, apa itu COVID sendiri, sering terjadi informasi apa seperti konspirasi atau sebagainya macamnya. Ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Jawad, yakni tadi mengeksposkan sesuatu sebelum diperkokoh tidak lain adalah kerusakan belaka. Nah, inilah kita memberikan informasi-informasi yang tidak benar kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada teman kita. Kalau informasi itu benar, insyaallah membawa manfaat. Dan kalau informasi itu salah, akan menjadi kerusakan belaka. Ayol ikhwani wa akhwati, para pendengar yang dimuliakan Allah, para pecinta Rasulullah, para pecinta Imam Muhammad Al-Jawad, pecinta Ahlul Bait Rasulullah. Beberapa hari ini adalah, atau minggu ini merupakan, bisa dikatakan adalah minggu duka bagi kita komunitas Ahlul Bait di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, hari ini dan dua hari yang lalu, dua orang guru kita telah meninggalkan kita, telah dipanggil menghadap Sang Khalik. Dan juga hari ini merupakan hari syahadah imam kita, Imam Muhammad Al-Jawad. Jadi minggu ini merupakan minggu kedukaan bagi kita semua, para pecinta Ahlul Bait di Indonesia khususnya.
tidak lain rasa empati kita mengajak kita untuk berkabung dalam duka, dan duka itu juga menjadikan kita untuk lebih sigap lagi dalam kondisi wabah ini, lebih taklif kita lebih kedepankan bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan pada masa-masa pandemi ini. Kita lihat kondisi yang terjadi di negara kita saat ini, wabah ini telah menyebar, telah sangat menghantui, sangat banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, dalam artian banyak sekali saudara-saudara kita yang terkonfirmasi virus COVID-19 ini. Ayolah ikhwani wa akhwati, para pecinta Rasulullah, menggambarkan kondisi saat ini yang sangat memilukan saat ini. Zaman yang mengisahkan pada kita semua penuh luka di hari-hari ini. Ya sahibal asri wal zaman, dunia ini menjadi sempit dan membuat kami sangat bersedih. Wabah telah sampai kepada kami dengan kerugian yang cukup banyak. Wabah ini, dengannya kami dicegah untuk menziarahi, mendatangi datuk-datukmu, ya sahibal asri wal zaman. Seandainya wabah ini penyebabnya adalah kami, maka maafkanlah kami, sahibul asri wal zamin, ya Imam Mahdi, wahai pemilik hati, maafkanlah kesalahan kami. Dan kami ingin mendengar sebabnya, ya sahibul asri wal zaman. Denganmu, wahai Al-Muntadhar, dari situasi yang seperti ini, pecintamu dibayangi oleh ketakutan yang membuat kami takut. Kami ingin sekali berziarah ke haram datukmu, ya sahibul asri wal zaman, wabil khusus berziarah pada Imam Muhammad al-Jawad yang kami peringati pada malam hari ini. Dengan kemuliaanmu, ya sahibul asri wal zaman, rubahlah keadaan kami ini, ya sahibul asri wal zaman. Kami juga sangat rindu kepada Abu Sajjad al-Imam al-Husain. Kami ingin berziarah kepada beliau. Kami ingin berziarah kepada Rasulullah. Pandemi ini menghalangi kami, ya sahibul asri wal zaman. Ya sahibul asri wal zaman, takdir ini kami serahkan kepadamu. Kami ingin kembali berziarah. Kami ingin kembali menuju pusara-pusara datuk. Kabulkanlah permohonan kami, permintaan kami ini, ya sahibul asri wal zaman. Ayol ikhwani wa akhwati, para pecinta Rasulullah, para pecinta Ahlul Bait Rasulullah, para pecinta Imam Muhammad al-Jawad, marilah bersama-sama kita jadikan hari ini menjadi momentum bagi kita semua untuk bersama-sama menjalankan taklif kita sebagai pecinta Ahlul Bait. Bersama-sama kita berupaya bahu-membahu melawan
pandemi ini, melawan COVID-19 ini, sehingga kita bisa bersama-sama lagi bertatap muka secara langsung, karena saat ini kita masih bertatap muka secara online. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung dimanapun kita berada, wabil khusus di Husainiyah Al-Mahdi, kita bisa bersama-sama lagi mengadakan kegiatan, bersama-sama lagi mengadakan acara-acara syahadah dan wiladah di Husainiyah Al-Mahdi. Kita penuhi lagi Husainiyah Al-Mahdi ini dengan lantunan, dengan iringan-iringan doa-doa yang kita semua munajatkan, kita sampaikan bersama-sama di sini. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Hajir atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengantar dari Ketua Yayasan Kumail, yaitu Sayyid Husain Askari Al-Idrus. Dan sekaligus membuka acara ini dengan doa ziarah kepada Imam Muhammad Al-Jawad al-Islam. Kepada Sayyidna, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzamallahu ujuruna wa ujurakum bi syahadati al-Imam Al-Jawad alaihi salam. Ikhwani wal akhwat, marilah bersama-sama kita sampaikan salam takdim, salam duka kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas syahidnya cucunda beliau Jawadul A'immah. Tasliyat kita sampaikan kepada ibunda tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang berduka atas kesyahidan putranya, kepada Amirul Mukminin, kepada Sayyidai Syababi Ahlil Jannah Al-Imam Hasan wal Husain, dan kepada seluruh para immah, wabil khusus kita sampaikan bela sungkawa kepada Sahibul Asri wal Zaman atas syahidnya Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Ikhwani wal akhwat yang kami hormati, narasumber kita pada malam hari ini Dr. Zain Hafi, yang alhamdulillah tampaknya sudah berada di tengah kita secara online. Kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah Ahlul Bait Indonesia Sumatera Selatan dan jajarannya, pada seluruh panitia wabil khusus, kepada ikhwan akhwat yang kami muliakan, kami cintai dan banggakan, marilah bersama-sama kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, untuk kesehatan yang telah diberikan kepada kita, untuk kesabaran yang masih ditebarkan kepada kita, dan untuk setiap anugerah-anugerah keindahan yang masih bersemayam di pikiran kita. Serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan terkasih Nabi Agung dan Mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi, kepada seluruh keluarganya yang suci dan sahabatnya yang terpilih. Ikhwani wal akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memperingati syahadah seorang imam yang luar biasa, seorang imam yang penuh dengan akhlak yang mulia, yang penuh dengan kecerdasan,
imam yang mewarisi ilmu-ilmu dari Nabi dan para imam sebelumnya. Pada hari ini, tema yang diangkat adalah syahadah dan taklif kita di masa pandemi. Setiap manusia memiliki taklif dalam menjalani kehidupan. Sebuah tanggung jawab, sebuah tugas yang diamanatkan, baik taklif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taklif kepada dirinya sendiri, serta taklif kepada lingkungan masyarakat, hingga kepada negara sekalipun. Taklif kepada Allah tentunya bisa kita fahami dari bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan sebagai sebuah taklif kita, karena ibadah sendiri itu adalah sebuah kesadaran yang penuh atas kebesaran Allah dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, dan lain-lain sebagainya. Taklif terhadap diri, bagaimana kita menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Taklif terhadap sosial, bagaimana kita mampu menjadi manusia-manusia yang berguna bagi masyarakat dan tidak menyebabkan kerusakan kepada masyarakat sekitar kita. Para imam pun memiliki taklif dalam keimamahannya. Selain taklif dia sebagai personal, taklif dia dalam ibadah, dia juga memiliki taklif dalam keimamahan. Khususnya Imam Jawad yang kita peringati pada malam hari ini. Beliau memiliki taklif yang sama dengan para imam-imam sebelumnya. Sebagaimana yang kita sering dengar sebuah ungkapan Imam Husain bahwasanya beliau keluar adalah untuk islah fi ummati jaddi, untuk islah terhadap umat Rasulullah. Imam Hasan melakukan perdamaian untuk islah atas agamanya Rasulullah. Dan seluruh imam-imam, tugas mereka, taklif mereka adalah untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga tetap berdirinya agama Allah di muka bumi ini. Dan tentu saja tugas para imam-imam ini juga membuka jalan untuk lahirnya Al-Imamul Mahdi. Dan hari ini kita ketahui dan kita yakini dalam keyakinan Ahlul Bait bahwasanya Sahibul Asri Waz Zaman telah hadir dan saat ini kita sedang menantikan zuhurnya. Allahumma ajil liwaliyikal faraj. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Imamul Jawad yang kita peringati malam hari ini, kezuhuran beliau menjadi semakin lebih dekat lagi. Ikhwani wal akhwat, para mustami'in al-kiram, para pendengar yang mulia, Imam Jawad dalam menerangi manusia pada masanya dari segala bentuk kegelapan yang ada, di antara yang terkenal yang beliau lakukan adalah membangun sebuah pola-pola diskusi ilmiah, karena beliau menghadapi orang-orang yang rusak ideologinya, orang-orang yang rusak nalar fikirannya, dan orang-orang yang sudah rusak moral dan akhlaknya. Pendekatan-pendekatan yang beliau lakukan diantaranya selain dengan akhlak yang baik, juga dengan pendekatan ilmu, pendekatan teologi, hingga pendekatan ideologi yang bertujuan untuk menghantarkan manusia menuju jalan yang lebih cerah dan menuju jalan yang lebih baik tentunya, menuju sebuah kesempurnaan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam konteks kekinian, tentu saja sebagai seorang yang berwilayah, tentunya taklif kita khususnya dalam memperingati syahadah adalah menghidupkan ajaran-ajaran suci mereka dalam semua lini kehidupan kita. Karena mereka adalah uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada sebuah contoh yang baik. Dan para imam adalah pewaris yang juga menjadi uswah bagi kita untuk kita teladani. Kalau bukan kepada imam kita mencontoh, atau bukan kepada Rasul kita mencontoh, lantas kepada siapa lagi sebaik-baiknya contoh? Menjalankan apa yang mereka amanatkan adalah sebagai sebuah tangga kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mau sampai kepada Allah dalam cintanya Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Nah, bagaimana kita mengikuti Rasul? Tentu saja ya, kita akan mengikutinya melalui Ahlul Baitnya. Kita tidak akan membahas tentang ini pada malam hari ini,
Karena konteks kita pada malam hari ini adalah tentang sebuah taklif. Tentu saja yang paling penting bagi kita dalam memperingati syahadah ini adalah bagaimana kita jadikan bahwasanya syahadah imam itu akan senantiasa hidup di hati kita dengan melestarikan ajaran-ajarannya, dengan melestarikan pemikiran-pemikirannya, dengan melestarikan akhlak-akhlaknya, dengan melestarikan semua nilai-nilai positif yang mereka bawa dan mereka emban di zamannya. Dan kita hidupkan hari ini karena kebaikan tidak akan pernah mati sejatinya. Ikhwani wal akhwat, kita sering mendengar untuk menjadi mutiara bagi ahlul bait, bukan justru menjadi celah bagi mereka. Pernahkah kita menyadari ataukah introspeksi sejauh mana tugas yang kita lakukan untuk memberikan senyuman kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, atau jangan-jangan justru kita membuat sedihnya? Diri kita yang tahu tentunya. Maka melalui peringatan-peringatan seperti ini, tentu saja kita harapkan agar cahaya nubuwah, cahaya imamah akan terus bersinar di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaat mereka. Ketika kita tidak mengikuti mereka, ketika kita tidak menjadikan mereka sebagai contoh yang baik dalam hidup kita, ketika kita mungkin tidak mau mengikuti mereka dalam seluruh aspek kehidupan, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan syafaat mereka? Toh kenal saja tidak, ya? Bagaimana mungkin kita akan mendekat kepada mereka? Semakin sering kita mendekatkan diri kepada mereka, dan semakin sering mereka akan mendekatkan kita kepada mereka. Tentu saja ini harapan kita. Amal ibadah saya mungkin tidak akan sebanding dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Tapi mungkin sedikit rasa cinta yang mungkin hanya keluar dari lisan dan bibir saja, mudah-mudahan bisa saya banggakan di hadapan mereka kelak. Dan mudah-mudahan karena itu mereka mensyafaati kita semua. Ikhwani wal akhwat, lantas bagaimana taklif kita ya di masa pandemi saat ini sebagai seorang yang berwilayah? Imam Jawad mengatakan ada empat hal yang akan membantu seseorang untuk bisa menjalani roda kehidupannya dalam melakukan aktivitasnya. Pertama, kesehatan. Kedua, kekayaan atau harta. Yang ketiga, ilmu. Dan yang keempat adalah taufik. Keempat hal ini adalah sesuatu yang seandainya salah satunya dicabut dari diri manusia, maka menjadi tidak indah. Bayangkan seandainya antum punya kekayaan, antum punya ilmu yang banyak, antum sudah diberikan taufik oleh Allah, tapi sakit, gak enak. Atau antum sehat, iya, ya, kaya, iya, ilmu ada, tapi gak ada taufik dari Allah, hampa hidup. Antum punya ilmu, dapat taufik, sehat, tapi hartanya seret, gak enak juga, ya. Makanya kesehatan, kekayaan, ilmu, dan taufik adalah sebagai sebuah sarana yang membantu kita untuk beraktivitas. Dengan kesehatan kita, kita mampu beribadah kepada Allah dengan baik. Dengan kesehatan kita, kita bisa bekerja mencari harta. Yang harta itu kemudian bisa kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki ilmu sehingga kita tidak mudah termakan hoax seperti yang sudah disampaikan oleh Akhinal Kiram tadi pada sambutannya. Dan tentu saja taufik adalah sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan adalah sesuatu nikmat yang akan dicari ketika ia hilang, kata Imam Ali. Dan kesehatan betul-betul menjadi sesuatu yang mahal pada saat ini. Kemarin saya ke apotik mencari sebuah obat, dan beberapa apotik yang saya masuk, saya melihat orang-orang yang mencari oksigen. Ya bayangkan, oksigen yang sudah Allah berikan saat ini menjadi sesuatu yang langka. Harganya meningkat, mahal. Belum lagi orang-orang yang menimbun tentunya. Orang-orang yang sudah memiliki disfungsi hati. Ya, disfungsi hati secara maknawi. Disfungsi pikiran. Yang ia pikirkan adalah bagaimana ia memupuk kekayaan, gak peduli orang lain. Orang lain susah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tentu saja kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah dan memiliki rasa empati dan simpati ke depannya. Dan ikhwani wal akhwat, tentu saja saat ini Imam Ghaib, Rasulullah dan para Ahlul Bait hidup di hati kita. Kepada siapa kita akan merujuk? Saya ingin singkat saja, saat ini paling tidak ketika kita meyakini adalah ulama wirasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi,
maka tentunya kriteria ulama juga tidak akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi Syed Ali Khamenei, Al-Imam Ali Khamenei telah menggambarkan di awal pandemi bagaimana ya, taklif kita di masa pandemi. Saya ingin mengingatkan saja, yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal pandemi beliau mengisyaratkan untuk membaca doa ketujuh dari Shohifah Sajjadiyah. Sudahkah doa itu kita amalkan? Syukur-syukur mudah-mudahan doa-doa lain juga kita amalkan. Itu yang pertama, karena doa ya, sila doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Kalau bukan kepada Allah kita berharap, kepada siapa lagi? Ya Rabbana 'alaika tawakkalna. Kita bertawakal kepada Allah. Ya, kita memohon kepada Allah untuk diberikan bimbingan dan taufik, dan padanyalah kita akan kembali. Kemudian yang kedua, pesan Al-Imam Ali Khamenei adalah ikutilah apa yang dikatakan oleh para dokter, para tenaga kesehatan. Ya, dan ini tentu saja saat kita melawan pandemi yang terjadi saat ini, para medis telah menyarankan untuk melakukan protokol kesehatan. Rahbar ya, sebagai seorang maraji, sebagai seorang faqih, beliau tidak hanya menyampaikan, tapi beliau juga mencontohkan dalam kehidupannya. Bayangkan bagaimana seorang seperti beliau harus menghadapi setiap acara-acara keagamaan sendirian di Husainiyah. Mungkin, tanda kutip, beliau adalah orang yang memiliki basariyah yang tinggi, atau mungkin beliau adalah orang yang mungkin virus nggak akan berani mendekatinya. Tapi beliau sebagai seorang teladan, sebagai seorang perpanjangan tangan dari imam, beliau mencontohkan. Bukan yang menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Ulama seperti ini yang benar-benar sebagai seorang pewaris para nabi yang harus kita ikuti. Ketika kita mengaku sebagai orang-orang yang berwilayah, maka tentu saja kita harus melakukan pesan beliau juga yang kedua untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya. Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau enggak ngerti. Ya. Jangan kemudian kita apa namanya mengikuti orang-orang yang bukan ahlinya. Yang terjadi adalah kehancuran. Ya. Bayangkan ketika sesuatu tidak ditangani oleh para ahli, maka kehancuran telah menanti. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini membuat kita ya, membuat kita justru menjadi abai. Ingat bahwasanya Allah mengatakan kita punya tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gak perlu api neraka di sana. Orang-orang yang kena COVID, yang susah bernafas, itu juga neraka. Ya. Itu neraka di dunia. Mudah-mudahan kita berlindung pada Allah agar ini semua dijauhkan dari kita semua. Dan jangan sampai juga kemudian mungkin kita berpikir kita sehat, kita tidak menularkan, kita tidak sakit, tapi mungkin kita menularkan kepada orang lain. Tanggung jawab sosial. Sebagaimana yang kita ketahui ya di dalam fikih Ahlul Bait, para ulama mengatakan, Syed Ali Khamenei, Syed Ali Sistani dan beberapa ulama lain, seandainya seseorang menularkan ya penyakit ini, virus ini kepada orang lain, maka orang lain kemudian tertular dan meninggal, maka orang yang menjadi korban tadi berhak menuntut diat, denda yang harus kita bayar. Ya, kita harus berpikir sebagai apa namanya, sebagai seorang yang berwilayah, dengan berpikir yang rasional, yang tidak berpikir untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus berpikir tentang keluarga dan masyarakat sekitar kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi penyebab atau pemicu tersebarnya. Dan sikap kita yang harus kita lakukan, taklif kita adalah ikut berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran ini. Kita harus mengambil sikap di mana kita berdiri. Apakah kita berdiri seperti semut di hadapan Nabi Ibrahim, ataukah justru ya kita ikut menyirami api itu supaya tambah besar, ya. Itu yang kedua pesan rahbar. Dan alhamdulillah malam hari ini udah ada ahli bersama kita, ada Dr. Zain Hafi, Master Biomed SAG yang akan menyampaikan pandangan beliau sebagai seorang pakar dan ahli. Fas'alu ahli dzikr, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, dalam kondisi yang mungkin menyedihkan, minggu-minggu kesedihan tadi kalau disebut, ya sudah banyak yang meninggal. Keluarga saya pribadi banyak, bukan banyak, beberapa meninggal karena COVID. Ya. Harusnya ini bisa menjadi pelajaran, dan tentu saja bagi kita yang masih dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan rahmat dari ketiga adalah
menghibur mereka yang sedang tertimpa. Bantu sebisa kita bantu, ya, berikan support, ya, berikan hadiah, atau berikan telepon, angkat telepon kita, kita tanya kabarnya, ya, atau kita kirimkan sesuatu. Itu akan berarti bagi mereka. Mereka tidak sendirian, tapi kita bersama mereka. Dan alhamdulillah, Abi dan yayasan di awal pandemi sudah mencoba melakukan itu. Bagi yang konfirmasi, ya, kita mencoba bantu walaupun sedikit, ya. Dan mudah-mudahan ke depan dengan uluran tangan dari para donatur, tentunya mudah-mudahan insya Allah ke depan kita bisa, siapapun yang kena, konfirmasi ke kita, insya Allah kita akan kasih tahu. Dan jangan menganggap COVID ini adalah aib, ya. Kalau kita selalu menganggap ini aib, maka tentu saja susah bagi kita untuk mengetahuinya. Kita ingin berbagi, kita tidak menganggap itu sebagai sebuah aib. Kita kena, kita support supaya kita bisa kembali bersama lagi. Dan yang keempat, yang terakhir, setelah menghibur, baru-baru ini kita lihat bahwasanya beliau sendiri, Sayyidul Qaid Al-Imam Ali Khamenei, melakukan vaksin. Dan saya merujuk kepada surat dari DPP bahwasanya kita disuruh mensukseskan program pemerintah untuk vaksin ini. Maka harapan kita semua bisa vaksin. Dan ini tentu saja bukan wilayah kami untuk berbicara karena sudah ada ahlinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa menjadikan momentum syahadah imam untuk menjadi manusia-manusia yang peduli terhadap diri dan masyarakat, pada diri dan keluarga, yang berani tampil beda, ya, ketika masyarakat misalnya mencela, misalnya pakai masker di tengah masyarakat dianggap sebagai sebuah aib. Yakinlah, antum memilih madzhab ini pun sudah dianggap mereka sebagai sebuah aib. Maka jangan takut ketika Anda berjalan di jalan kebenaran, insya Allah. Baik, bersama-sama kita buka acara ini dengan berziarah kepada Imam Jawad. Semoga dengan kasihnya, dengan keberkahannya, kita semua mampu melewati badai pandemi yang melanda dunia, bukan hanya Indonesia. Dan mudah-mudahan ini cepat pergi dari kita dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada mereka yang berjuang di garda-garda depan, para dokter yang hadir di sini yang memberikan ilmunya ataupun yang terjun di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan sebaik-baiknya balasan untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga Allah angkat derajatnya sebagai derajat para syuhada. Malam hari ini kita berziarah kepada Imam Jawad niabatan. Kita niatkan juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih bersama kita, untuk kebaikan mereka semua. Kita doakan untuk para nakes khususnya, ya, yang kita lihat di berita-berita kayaknya kelelahan, bahkan ada yang sampai meninggal. Semoga Allah berikan yang terbaik bagi mereka. Untuk siapapun yang berjuang melawan pandemi ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Dan mudah-mudahan pandemi ini akan berakhir dari bumi kita, insya Allah. Mari hadirkan hati kita, kita niatkan untuk setiap niat-niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Ja'far Muhammad ibn Ali البر التقي الإمام الوفي السلام عليك أيها الردي الزكي السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا نجي الله السلام عليك يا سفير الله السلام عليك يا سر الله السلام عليك يا ضياء الله السلام عليك يا سناء الله السلام عليك يا كلمة الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك أيها النور الساطع
Assalamu alayka ayyuhal badru at-tani. Assalamu alayka ayyuhat tayyibu minat tayyibin. Assalamu alayka ayyuhat tahiru minal mutahharin. Assalamu alayka ayyuhal ayatul azma. Assalamu alayka ayyuhal hujjatul kubra. Assalamu alayka ayyuhal mutahharu minal zallat. Assalamu alayka ayyuhal munazzahu anil mu'dilat. Assalamu alayka ayyuhal aliyyu an naqsil awsaf. Assalamu alayka ayyuhal radiyyu indal ashraf. Assalamu alayka ya amud ad-din. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه وأنك جنب الله وخيارة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردي أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة والسلام عليك ما بكيت وبكي الليل والنهار اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على محمد بن علي الزكي التكي والبر الوفي والمهذب التقي هادي الأئمة هادي الأمة ووارث الأئمة وخازن الرحمة وينبوع الحكمة وقائد البركة وعديل القرآن في الطاعة وواحد الأوصياء في الإخلاص والعبادة وحجتك العليا ومثلك الأعلى وكلمتك الحسنى الداعي إليك والدل عليك الذي نصبته علما لعبادك ومترجما لكتابك وصادعا بأمرك وناصرا لدينك وحجة على خلقك ونورا تخرق به الظلام وقدوة تدرك بها الهداية وشفيعا تنال به الجنة اللهم وكما أخذ في خشوعه لك حظا واستوفي من خشيتك نصيبا فصل عليه أضعاف ما صليت على ولي ارتضيت طاعته وقبلت ختمته وبلغه منا تحيته وسلاما وآتنا في موالاته من لدنك فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو المن القديم والصفح الجميل والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada Ustaz Hussein Askari yang telah memberikan pengantar dan sekaligus membuka acara kita ini dengan doa ziarah. Semoga kelak ketika pandemi usai, kita diberi kesempatan dan beri rezeki oleh Allah untuk berziarah langsung di Pusara Imam Jawad di Kazimain. Iwani Walafat menginjak acara selanjutnya yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu talk show kepada dengan tema syahadah dan taklif kita di masa pandemi dan dengan narasumber
Dr. Zain Hafi Mbiomed SAG. Dan acara ini akan dimoderatori oleh kakanda kami Ahmad Farisi. Kepada Sayyidna, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Salam ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajir farajahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, para pendengar maupun para penonton dimanapun antum berada. Alhamdulillah malam hari ini dalam rangkaian acara peringatan syahada Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salam, kita juga akan masuk ke dalam satu sesi di mana dalam sesi ini kita akan melakukan talk show bersama Dr. Zain Hafi Mbiomed SAG yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Boleh kita sapa dulu ya kepada Dr. Zain Hafi. Ahlan wa sahlan, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, sehat. Gimana antum semua? Alhamdulillah. Terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada antum, Dok. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, tentu di sela-sela kesibukan antum yang padat tentunya. Antum sehat-sehat ya, Dok, ya, dalam kondisi ini, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dr. Zain Hafi ini, kepada para hadirin ya yang nonton, para mustami'in, beliau adalah country director dari FHI Clinical ya, Dok, ya? Boleh diceritakan sedikit, Dok, tentang FHI Clinical ini apa, Dok, ya? Ya. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi dari Antum dan talk show nanti. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi mungkin ya ini yang pertama untuk membahas dulu tentang background saya barangkali, artinya ya. FHI itu singkatan dari Family Health International. Oh, Family Health International. Jadi itu suatu atau non-profit organization yang dia base-nya itu di apa US North Carolina, tapi dia punya cabang di 40 negara termasuk di Indonesia sejak tahun 2001. Jadi ini lembaga swadaya internasional yang perannya itu membantu mengakselerasi program-program kesehatan pemerintah setempat. Jadi misalnya kalau Indonesia prioritas kesehatannya di bidang penanggulangan penyakit menular seperti HIV, TBC, dan sekarang mungkin bergerak ke arah stunting. Nah itu lembaga-lembaga seperti lembaga kita inilah yang membantu. Mengakselerasinya, Dok, ya? Oh, kita memberikan advokasi, technical support, dan sebagainya, serta sekaligus juga memberikan bantuan administratif, misalnya pendanaan dan sebagainya. Jadi kita menyalurkan pendanaan dari beberapa sponsor untuk membantu pemerintah Indonesia. Jadi artinya bantuan kita bersifat teknis, bukan dalam bentuk fresh money, karena biasanya memang itu tidak dibenarkan dalam suatu program bantuan. Ya. Masya Allah, luar biasa. Untuk domisili sendiri, Dok, antum di mana, Dok, sekarang? Saya domisili sejauh ini masih di Bekasi. Oh, tapi masih di Bekasi. Bolak-balik ke Palembang, alhamdulillah, karena memang saya juga masih mengajar di Palembang. Ya, betul. Kalau kami lihat background pendidikan antum ini dari awal di Universitas Sriwijaya ya, Dok, ya, kemudian lanjut di Universitas Indonesia sampai program doktoral juga di Universitas Indonesia ya, Dok, ya? Betul. Dan mengambil PhD di biomedicine ya, Dok? Betul, ya. Iya. Jadi
Ana sepertinya ini mengikuti jejaknya antum ini dok. Ana S1-nya di Unsri, kebetulan S2-nya kemarin juga di UI, cuman kita beda aliran dok. Iya, kalau Ana ke arah magister ilmu komputer kemarin. Doakan dok, mudah-mudahan bisa juga mengikuti jejak antum sampai ke PhD ya. Berkat Rasulullah wa'alaikum, insyaAllah. Amin, amin ya Allah. Baik, para mustami'in al-kiram dimanapun antum berada, kita akan awali dulu dengan paparan dari Dr. Zain Hafi selama kurang lebih 20-30 menit ya dok ya. Dan setelah itu baru kita akan masuk ke sesi talk show dan juga tanya jawab dengan peserta terkait dengan topik kita hari ini, syahadah dan taklif di masa pandemi. Tafadhol dok. Ya, terima kasih banyak, Akhi Ahmad Farisi, yang saya hormati, Ketua ABI Sumatera Selatan, dan tadi Akhina Husin Askari sebagai Ketua Yayasan Kumel, dan semua ikhwan, ikhwat yang ada di event conference room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan berkah Rasulullah, berkah para imam, alhamdulillah kita bisa melangsungkan acara yang khidmat ini. Dan alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi inisiatif dari ikhwan Sumatera Selatan, khususnya ABI, dan juga tentunya para rekan-rekan lainnya yang telah mengaitkan acara syahadah ini dengan kondisi terkini yang kita alami, yaitu pandemi COVID-19, yang memang betul sekali bahwasanya saat ini kita sedang berhadapan dengan ancaman yang nyata, yaitu COVID, dan juga ancaman yang tidak nyata, yaitu ketakutan dari masyarakat sendiri akan hal-hal yang justru membantu kita untuk bisa melawan COVID ini. Jadi kita berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya kontraproduktif, di mana saatnya kita dibutuhkan berpikir lebih waras, lebih jernih, agar bisa bersatu melawan pandemi. Di satu sisi, malah justru sebagian dari kita membuat hal-hal yang tadinya tidak terlalu menakutkan menjadi sangat menakutkan, dan apa yang sudah seharusnya kita lakukan jadi tidak kita lakukan karena kecurigaan dan ketakutan. Jadi mungkin ini yang berhubungan dengan taklif tadi yang dikatakan oleh Akhina Husin, bagaimana seharusnya taklif kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara juga, agar tidak membahayakan diri kita dan diri sesama kita. Nah, untuk yang bagian saya ini tentunya lebih ke arah yang saya kuasai saja, bukan berarti saya lebih banyak tahunya, tapi karena mungkin saya lebih banyak berkecimpung di bidang ini, sehingga lebih sering terpapar, dan saya akan mencoba berbagi hari ini, atau malam ini, insya Allah, ada 20 menit, mungkin nanti slide saya akan izin dulu untuk menayangkan ini. Lalu nanti kita bisa berdiskusi juga. Sekali lagi, saya bukan yang paling tahu, saya hanya berbagi apa yang saya pahami berdasarkan pengalaman dan background pengetahuan saya. Dan insya Allah, nanti kita bisa berdiskusi, saling mengisilah apa-apa yang kita tahu dan apa-apa yang kita perlu bagi bersama. Nah, ini saya izin share screen saya. Mungkin sudah terlihat. Sebentar. Oke. Akhi Faris, sudah bisa lihat screen saya? Ya, sudah terlihat, dok. Oke, sebentar. Saya matikan dulu ini yang apa subtitle-nya. Ya, baik. Ini start pertama saya. Jadi saya memberikan judul presentasi. Ini lebih tepatnya pengantar ya, sebelum kita diskusi. Kita adakan beberapa slide dulu untuk mengantar kita nanti dalam berdiskusi. Dalam slide ini paling tidak memberikan kita penyegaran terhadap pemahaman kita terhadap COVID-19 ini, agar apa yang kita pahami itu tidak berdasarkan praduga atau desas-desus atau katanya-katanya yang sangat banyak saat ini semua orang jadi ilmu. Jadi menarik kalau kita pernah mendengar dokter
Fahim Yunus itu yang saat ini cukup fenomenal beliau. Jadi beliau mengatakan COVID ini bermasalah karena yang menderita ada 190 juta, tapi yang berbicara tentang COVID 260 juta. Jadi banyakkan yang ngomong, akhirnya menjadi bingung kita dengan COVID ini. Terlalu banyak ahli dadakan. Jadi nah, marilah kita mencoba untuk memahami secara evidence-based, secara knowledge-based, sesuai dengan ilmunya, dan insya Allah kita bisa menyikapinya dengan rasional. Karena kita sudah tahu sebetulnya inilah COVID secara keilmuannya. Nah, pertama, kita tahu dulu bahwasanya ini adalah penyakit virus. Ya, apa itu COVID? COVID adalah virus corona. Kalau kita bicara corona, ada banyak jenis virus corona, di antaranya ya COVID-19 ini. Jadi kalau COVID itu pasti corona, karena memang dia bagian dari corona. Tapi kalau bicara corona, ada banyak. Tidak semata-mata COVID. Nah, yang perlu digarisbawahi sejak awal adalah ini memang virus yang tadinya ada pada hewan. Dan biasanya hewan liar, artinya hewan yang tidak berdampingan dengan manusia. Namun, virus ini ternyata bisa ditransmisikan ke manusia atau menular ke manusia. Dan ini diistilahkan dalam ilmu biologi disebut dengan penyakit zoonosis. Mungkin sering mendengar dari dulu zaman-zaman H5N1 atau flu burung, lalu SARS sebelumnya. Itu semua penyakit zoonosis. Sama juga dengan rabies misalnya, yaitu penyakit pada hewan yang menyerang manusia. Yang pada dasarnya seharusnya tidak demikian, karena memang virus ini memang dia sukanya pada hewan dan dia tidak tempatnya pada manusia, karena hewan dan manusia, terutama hewan-hewan daerah, hewan melata, sejenis unggas, itu punya darah yang berbeda dengan kita. Darah mereka biasanya dingin, dengan kita mamalia itu berdarah panas biasanya. Nah, masalahnya nanti kita akan bahas kenapa bisa virus ini yang tadinya ada di hewan liar yang berbeda secara struktur dan metabolisme tubuh dengan kita, kok bisa lompat ke manusia dan menjadi ganas. Nah, ini mungkin ada sedikit background-nya, tidak akan kita bahas dalam, paling tidak biar tahu saja. Nah, sebagai contoh dulu, ini bukan virus corona pertama yang menyeberang ke manusia. Banyak sudah sebelumnya dari puluhan tahun yang lalu, tapi mungkin yang paling fresh, yang masih kita semua ingat tentunya adalah MERS-CoV. MERS-CoV ini penyakit yang dulu banyak menyerang jemaah haji, sehingga waktu itu cukup sulit untuk berangkat haji tanpa membawa kartu bebas MERS-CoV, ataupun ya mungkin Ahi Faris dan Husein sangat paham tentang ini. Itu tahun 2013. Nah, itu dulu diyakini tertularnya manusia waktu itu dari onta, sebagai hewan yang tentunya banyak di daerah sana. Tapi sebetulnya bukan onta awal mula virus ini berasal, karena biasanya virus ini adanya di hewan-hewan yang golongan-golongan unggas, tapi yang ada di alam liar. Jadi onta ini lebih kepada perantara biasanya, perantara sebelum mencapai manusia. Lalu juga ada SARS-CoV, kalau masih ingat, ini yang SARS-CoV yang tahun 2003 yang cukup ganas, tapi alhamdulillah tidak cepat menyebar sehingga mampu di-contain, mampu dihambat lajunya, sehingga tidak besar dampaknya waktu itu. Padahal keganasannya jauh lebih tinggi dibanding virus corona yang sekarang ini. Dan yang sekarang tentunya yang namanya coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini adalah bagian dari virus corona yang secara struktur hampir mirip sekali dengan SARS-CoV yang pertama ini. Oleh karena itu dia dinamai SARS-CoV-2. Nah, jadi kalau mendengar istilah SARS-CoV-2 itu COVID-19 sama. Dia bergantian menggunakannya, sama saja maksudnya. Tapi kalau SARS-CoV saja, itu kita merujuk pada virus yang menyerang di tahun 2003. Jadi ini background pertama kita saja untuk kita mengenal lebih dalam lah tentang virus ini. Nah, ini memberikan, di slide ini saya mencoba menunjukkan bagaimana beragamnya virus corona yang ada di alam luar sana itu. Nah, kalau kita lihat, ini jelas sekali, ada yang namanya natural host. Artinya ini adalah tempat hidup dia yang paling utama. Jadi virus itu merupakan tempat hidupnya itu di natural host ini awalnya. Lalu nanti dia akan menyeberang ke intermediate host atau host kedua, yang biasanya adalah hewan-hewan mamalia yang lebih besar, yang punya struktur tubuh yang mulai dekat dengan manusia. Baru setelah itu dia menyeberang ke manusia. Jadi artinya, kalau dari natural host-nya ini langsung ke manusia hampir tidak mungkin. Itu jarang sekali kasusnya. Kalau masih ingat dulu flu burung, itu bukan corona, tapi sama, mirip seperti itu. Bagaimana flu burung itu menyeberang dulu ke babi,
dari babi baru ke manusia. Karena babi itu memiliki struktur yang lebih mirip ke manusia, tapi ternyata dia juga bisa diinfeksi oleh virus dari burung. Namun dia tidak sakit, dia hanya membawa. Dia menyebabkan virus yang tadinya hanya bisa hidup pada burung, mulai beradaptasi di tubuh babi, sehingga dia mulai betah tinggal di tubuh mamalia seperti manusia. Oleh karena itu, baru dari babi nyebrangnya ke manusia. Nah, jadi, di gambar ini saya mau menunjukkan saja bahwasanya ada banyak sekali jenis coronavirus yang ada di alam ini dengan host yang bermacam-macam, walaupun sebagian besar kita lihatnya adalah golongan roden, ya, golongan kelelawar, tikus, ya, yang paling banyak ini yang di alam liar ini. Dan ini kita pahami juga ternyata di daerah Wuhan itu katanya termasuk yang biasa mengkonsumsi hewan-hewan liar, ya. Tapi terkadang tadi memang tidak langsung ke manusia, biasa ada perantara dulu. Dan tidak jarang kalau dia langsung ke manusia itu berarti dia jauh lebih ganas umumnya. Kenapa? Dia mampu langsung menyerang ke manusia tanpa harus butuh perantara. Ini MERS-CoV mungkin dari kelelawar diduga dulu masuk ke onta. Jadi onta bukan biang awalnya, bukan. Dia hanya perantara. Dari onta baru menyerang ke manusia. Dan kalau yang sekarang ini, yang COVID-19, para ilmuwan lebih menduga ini tidak langsung dari kelelawar ke manusia, tapi dari armadillo. Ini jenis terenggiling, ya. Terenggiling yang banyak di daerah sana juga, termasuk yang dikonsumsi, diburu juga karena mungkin kulitnya. Nah, ini yang diduga menjadi perantara masuknya virus COVID yang sekarang ini kepada manusia. Nah, jadi kita lihat, dari tahun 60 sudah berkali-kali terjadi penyerangan seperti ini. Walaupun mungkin skalanya tidak seluas sekarang. Karena dikatakan pandemi karena menyerang seluruh dunia, ya, beberapa negara sekaligus. Kalau dia tidak menyerang berbagai negara seperti ini, tidak disebut pandemi. Mungkin epidemi saja, di Indonesia saja atau di beberapa negara. Nah, kalau ini yang sudah cukup banyak tapi tidak menyebar. Ya, hanya mungkin kita juga paham kalau pandemi sekarang ini kan makin luas dampaknya karena memang mobilitas manusia makin tinggi, transportasi makin mudah, belum lagi media informasi makin luas, maka pandemi yang sekarang jadi betul-betul gaungnya luar biasa dan daya serangnya juga cukup luas dan cukup cepat karena kita manusia yang membawanya, bukan dia sendiri yang lompat keluar. Jadi orang bilang COVID itu tidak bergerak, tapi kita yang membawanya bergerak. Manusianya yang pindah-pindah, yang menyebarkan virus. Jadi ya, saya kira itu resiko dari kemajuan teknologi kita sendiri. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa fakta seputar COVID. Maksudnya saya mencoba untuk mengajak kita memahami COVID secara, insya Allah secara benar, ya, dari sisi teori saya. Mungkin kedepannya juga bisa ada teori baru lagi, tapi paling tidak sejauh ini, inilah teori yang diyakini kebenarannya. Pertama, dia menular melalui droplet. Jadi sejak awal dikatakan ini bukan airborne disease. Jadi bukan penyakit yang menular lewat udara. Karena kalau udara artinya dia akan selalu ada di mana-mana. Tapi melalui droplet yang dikeluarkan oleh seseorang saat dia batuk, bersin, dan lain-lain. Nah, yang diyakini kalau droplet itu biasanya ukurannya agak sedikit besar dalam arti walaupun masih mikron tapi agak besar sehingga droplet itu yang gambar seperti ini kalau dia keluar langsung jatuh. Jadi pada awalnya COVID itu diyakini hanya droplet. Kalau betul-betul hanya droplet seharusnya penyebarannya tidak akan terlalu cepat seperti sekarang. Karena mungkin Anda bisa mengatakan banyak orang tertular tanpa dia pernah merasa ada orang batuk di dekatnya. Banyak orang tertular tanpa dia pernah merasa ada orang bersin di dekatnya. Tapi yang ada mungkin dia berkumpul dengan orang-orang di kantor, di ruangan, di kafe yang tidak ada yang sakit dan berbicara saja. Nah, berbicara itu kalau kita lihat secara visual, mikrovisual, itu sebetulnya kita mengeluarkan juga bercak air yang sangat halus yang disebut dengan aerosol. Nah, oleh karena itu, akhirnya diyakini COVID ini juga bisa mengalir atau menyebar melalui aerosol yang jangkauan jaraknya makin luas karena dia melayang. Karena kecil sekali molekulnya terbawa angin atau AC. Sehingga kalau orang di luar tertutup, di ruang tertutup, risikonya lebih tinggi. Karena aerosolnya akan berputar-putar di situ saja. Kalau di alam terbuka, dia akan terbawa angin. Jadi ini yang pertama kita perlu pahami. Kenapa? Jadi orang bilang jarak harus 1 meter paling sedikit. Karena kalau droplet mungkin betul 1 meter orang batuk. Tapi kalau sudah aerosol, mungkin agak jauh. Nah, caranya gimana mencegahnya? Pakai masker. Jadi, kalau tadi
COVID ini tanpa masker kalau kita berjauhan kita aman, tapi sejak ada aerosol kita tetap nggak aman walaupun agak jauh. Jadi caranya apa? Jaga jarak dan pakai masker. Nah ini mungkin filosofi yang perlu kita pahami. Jangan kita merasa mentang-mentang kita duduknya jauh, tapi kalau ruangan tertutup tanpa masker juga beresiko. Jadi masker tetap harus dipakai. Nah gejalanya muncul berapa lama sebetulnya dari mulai Anda terkontak dengan virus tersebut sampai gejala kalau Anda sakit ya, karena ada juga yang tidak sampai macam-macam, bahkan ada yang mengatakan 2 hari pernah ada kasusnya, atau sampai 14 hari, tapi yang umum itu 4-5 hari. Jadi dari mulai terekspos sampai timbul gejala itu 4-5 hari. Gejalanya bagaimana? Bermacam-macam juga. Makin lama, ini sakit yang baru berusia kurang dari 2 tahun. Jadi memang masih terus bertambah informasi yang kita dapatkan. Tidak bisa dikatakan semua sudah final. Kalau tadinya dikatakan hanya menyerang daerah pernapasan saja, sekarang orang sudah temukan di mana-mana. Bahkan di feses kita, di tinja kita itu, banyak kuman COVID-nya. Makanya orang bilang kadang-kadang waktu orang yang terinfeksi, kalau hygiene di restroom atau toiletnya nggak bersih, itu bisa beresiko juga. Jadi ternyata bukan cuma gangguan pernapasan, mam tentunya batuk, sakit kepala seperti virus-virus influenza umumnya. Jadi ini yang disalah tafsirkan dengan penyakit yang lain. Ada yang mengatakan tifus, ada yang mengatakan diare, padahal ternyata adalah COVID. Nah, ini juga yang membuat makin banyak hoax beredar lagi. Semua penyakit dikatakan COVID. Orang mencret dibilang COVID. Ya memang akhirnya ketahuan ternyata dia bisa seperti itu. Virus ini ternyata bisa menyerang berbagai organ. Dan memang ketahuannya baru, karena ini penyakit baru. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau menggunakan akal dalam memahami fenomena yang ada itu, tidak akan kita merasa ini aneh sebetulnya. Tapi sekali lagi, kita lebih senang mendengar hal-hal yang kita sukai, walaupun tidak benar, dibanding kita mendengar kebenaran itu sendiri. Nah, insya Allah malam ini kita mencoba membahas kebenaran pada tingkat saat ini ya, karena mungkin saja apa yang saya anggap benar sekarang, kedepannya ada ilmu lagi yang bisa memperbaharuinya. Nah, kemudian apalagi tingkat keparahan sendiri bervariasi. Jadi kalau Anda tadi bergejala, gejala ini bisa ringan, bisa slightly, tapi bisa juga berat. Apa yang mempengaruhinya? Macam-macam juga, tergantung kondisi kita. Baik, bahkan jenis kelamin juga diketahui sekarang dari penelitian, ternyata yang berjenis kelamin laki-laki cenderung lebih berat manifestasinya, klinisnya atau gangguannya dibanding pada perempuan. Ini bukan satu penelitian, sudah beberapa penelitian. Banyak yang mengkaitkan dengan hormon dan sebagainya. Lalu usia, kita sudah sering mendengar ya, usia-usia lanjut itu lebih rawan, lebih beresiko, akan lebih berat dampaknya pada orang tua. Lalu komorbid atau penyakit penyerta, hipertensi, kencing manis atau DM, penyakit jantung, dan status gizi juga. Jadi status gizi itu penting hubungannya dengan kerentanan terhadap COVID. Jangan dianggap status gizinya berarti orang yang kurang gizi saja, tapi orang yang malnutrisi atau kegemukan juga termasuk rawan COVID. Jadi di laporan terakhir, orang-orang yang obesitas, itu ternyata kasusnya banyak yang berat kalau menderita COVID. Jadi kalau dulu kita kan anggap orang kurang gizi, jadi penyakit malnutrisi itu atau gangguan gizi itu hanya orang yang kurang gizi. Orang gemuk kita anggap apa? Lebih gizi? Enggak juga. Orang gemuk juga salah gizi. Jadi dikatakan malnutrisi. Apa arti mal? Mal itu gizi salah. Jadi salah itu bisa kurang, bisa lebih. Jadi semua itu termasuk gangguan sebetulnya. Nah, kemudian virus ini sebetulnya pada suhu-suhu kamar, suhu-suhu normal kita ini memang dia betah. Dia cukup nyaman. Dia bisa hidup sampai 4-5 hari di permukaan-permukaan benda tertentu. Tapi virus ini cepat sekali mati kalau kena suhu ekstrim, suhu panas. Bahkan di atas 40 derajat, dia sudah nggak tahan. Nah, artinya kalau melihat ini, kita punya trik yang mudah sebetulnya buat mengatasi virus ini. Karena dia tidak tahan panas, artinya kalau kita khawatir kita beli makanan, takut tercemar atau apa, cukup dengan sedikit menghangatkan, dia sudah aman. Tapi yang pasti kalau dia di benda, tentunya kita cuci dan sebagainya. Kita lanjut lagi. Nah, apa yang terjadi kalau COVID sudah masuk? Apakah pasti sakit dan bagaimana kelanjutannya? Nah, jadi begini, semua penyakit infeksi, kalau kita terpapar dengan kumannya, itu tentunya kembali ke daya tahan tubuh kita juga, tadi saya katakan dari awal. Bisa jadi kalau itu
virusnya sedikit, tidak banyak loadingnya atau kadarnya, dan kita kondisinya baik, dia cuma numpang lewat, tidak ada apa-apa sama sekali. Tapi kalau kita memang jumlah virusnya banyak, dia masuk, tapi kondisi kita bagus, bisa jadi yang timbul adalah asimptomatik atau orang tanpa gejala. Apa maksudnya ini? Orang tanpa gejala bukan berarti orang tidak sakit. Dia terinfeksi, hasil tesnya positif, tapi tidak pernah timbul gejala. Nah, sekali lagi, kenapa saya bikin merah di sini? Kata-kata tidak pernah timbul gejala ini yang penting. Karena artinya, dia bukannya belum timbul gejala, tapi yang memang tidak timbul gejala sampai tesnya menjadi negatif. Ini yang dikatakan OTG yang sebenarnya, atau asimptomatik. Nanti ini berkaitan dengan beberapa pendapat ahli juga, ahli lokal terutama, yang kekeh mengatakan orang yang tidak bergejala itu tidak akan menularkan. Sehingga kita bebas saja bertemu dengan orang yang sehat. Kita bisa ke masjid kapan saja, karena masjid semuanya sehat. Tidak perlu menjaga jarak, tidak perlu pakai masker. Karena di masjid semuanya orang sehat. Tidak ada yang sakit kan katanya gitu. Itu yang sering kita dengarkan, ada beberapa ahli yang berani bilang seperti itu. Tapi kita perlu lihat ini nanti. Asimptomatik murni betul. Dia memang tidak ada gejala. Dan memang dari penelitian dia tidak gampang menularkan. Bahkan ada yang mengatakan, berani mengatakan tidak menularkan. Tapi tidak mungkin tidak. Ada pasti kecikan sekecil. Tapi ada juga yang namanya presimptomatik. Apa itu? Dia positif, tidak ada gejala, bukan memang tidak ada, tapi belum muncul. Gejalanya baru muncul beberapa hari kemudian. Artinya itu periode inkubasi atau masa jendela, window period kita bilang ya. Sampai dari mulai dia masuk sampai timbul penyakit. Nah, itu biasanya 2-3 hari sebelum muncul gejala. Jadi orang terkena 2-3 hari, hari keempat baru muncul gejala. Nah, masalahnya yang ini orang kan tidak tahu. Saat kita bertemu orang yang presimptomatik, dia betul-betul sehat seperti kita. Dia belum muncul gejala sama sekali. Nah, kalau orang ini yang ke masjid, kita tahu dari mana? Kita tidak tahu. Setelah dia ke masjid 3 hari kemudian, dia menghilang. Oh, dia sakit. Nah, Anda sudah ketemu dengan dia, kan? Nah, ini yang menyebabkan pandemi ini sebetulnya. Pandemi itu karena tracing kontak kita. Jadi, orang yang baru ketahuan kontak, dia membawa penyakit setelah dia sakit. Orang-orang yang pernah bergaul dengan dia beberapa hari sebelumnya itu semua harus dicari. Karena ternyata dari penelitian, presimptomatik ini penyebab infeksi tertinggi. Jadi daya transmisi virusnya saat di fase ini sangat tinggi. Dan tentunya ada lagi namanya simptomatik saat orangnya bergejala. Nah ini gampang kan. Orang begitu bergejala sudah tahu dia akan isolasi, dia akan dirawat. Jadi justru daya tularnya jadi tidak tinggi bukan karena virusnya, tapi memang dia menjaga diri. Jadi dari penelitian dikatakan penyumbang pandemi terbesar adalah kelompok presimptomatik ini yang sudah kemana-mana dengan bebas, baru kemudian tahu dia sakit, tapi dia sudah bergaul dengan ratusan bahkan ribuan orang beberapa hari sebelumnya dan dia menularkan virusnya. Nah, ini yang menyebabkan kita harusnya proaktif. Jadi kita harus selalu curiga orang itu bisa aja presimptomatik. Nah, makanya kalau kita katakan, oh di masjid tetap jaga jarak, tetap pakai masker, walaupun semua sehat. Karena kita tidak tahu siapa yang presimptomatik, siapa yang asimptomatik. Jadi kalau berani mengatakan, semua orang sehat di masjid, itu sangat-sangat, saya katakan, overconfidence. Ya. Jadi kalau kita mau menggunakan rasa kita sendiri, kita akan paham, itu berbahaya. Tidak taklif kita berarti terhadap sosial kita maupun diri kita sendiri. Nah, satu lagi yang bikin masalah adalah asimptomatik ini sendiri dibilang tidak bergejala kan. Tapi ada orang yang simptomatik tapi gejalanya sangat ringan. Sehingga kadang-kadang yang gejala ringan ini dianggap dia asimptomatik atau tanpa gejala. Umumnya pada anak-anak atau usia muda. Kita paham kan, kadang-kadang kita ini ada yang merasa kepala agak pusing-pusing itu udah gejala ringan dari COVID, tapi dia nggak peduli. Ah, pusing dikit, dia cuekin, dia mengatakan dia nggak sakit. Nah, orang begini kan juga pergi ke pasar, pergi ke masjid, pergi ke kantor-kantor, karena dia merasa, ah cuma nggak enak badan dikit, nggak ada masalah. Nah, yang ringan itu, orang nggak pernah mau ngaku sebetulnya. Bukan ngaku karena emang dia takut, tapi memang dia nggak sadar nih sakit. Dianggap tuh bisa, ya biasa, pusing-pusing, biasa mungkin bangun tidur. Nah, yang begini juga penyumbang terbesar pandemi, karena dia sebetulnya sakit, simptomatik dia, ya berarti dia menularkan, tapi dia tidak tahu, dan begitu dia tes dia positif, dia berpikir dia asimptomatik. Padahal ada fase di mana dia menimbulkan gejala dan dia tidak sadar.
Nah, ini juga penyumbang infeksi terbesar. Nah, jadi saya buat di sini kesimpulannya adalah kelompok 2 presimptomatik ini merupakan penyumbang kasus terbesar saat pandemi. Tentunya juga adalah kelompok ini, kelompok yang kelompok simptomatik ringan yang kadang-kadang dia salah tafsir dengan asimptomatik. Mudah-mudahan tidak pusing ya dengan kata-kata simptomatik. Yang penting artinya itu gejala ya. Saya kira ini nanti bisa kita diskusikan kalau ada yang masih agak-agak kurang memahami apa yang saya sampaikan karena mungkin terlalu cepat atau memang teknis, tapi saya kira ini cukup sering dibahas sudah sebelumnya. Insya Allah lebih mudah dipahami. Nah, ini buktinya nih. Ini sebetulnya bermula dari waktu WHO. Dulu ada sekretaris WHO yang perempuan, memang ini agak teledor kadang-kadang orang WHO juga. Dia pernah mengatakan, tapi dia juga bukan mengatakan langsung, ada yang bertanya pada dia. Dan dia menjawab waktu dia mengatakan, orang yang tidak bergejala itu tidak ada kemungkinan menularkan. Jawaban dia itu kemudian dia ralat sedikit, artinya jarang sekali menularkan. Tapi itu direkam orang, itu yang disebarkan di mana-mana, bahkan beberapa orang pakar Indonesia pun menggunakan itu buat menyerang kebijakan, jaga jarak, dan sebagainya. Dia mengatakan, untuk WHO sendiri mengatakan tidak menularkan. Padahal dikatakan jarang sekali menularkan. Nah, sekali lagi masalahnya adalah ternyata, tapi kan COVID ini bisa menular 2 hari sebelum simptomnya tampak. Jadi orang yang dikatakan tidak bergejala itu, yang masih sehat tersebut, ternyata sangat infeksius. Nah, kita ini kan saya kira sebagian besar kita, saya pernah kena juga, saya sudah pernah kena. Saya yakin beberapa akhir di sini, Ikhwan di sini sudah pernah kena juga. Mungkin Anda kena, Anda pasti merasa, saya nggak pernah kontak orang sakit kok. Saya cuma pergi ke kantor, semua sehat, saya ke pasar sekali-sekali, saya juga jaga jarak, tapi kok saya kena ya? Artinya apa? Artinya kita sudah berkontak dengan orang yang kita tidak tahu dia sudah punya virus, walaupun tanpa sehat. Kalau kita nggak mau mengatakan dia asimptomatik, berarti dia pasti yang presimptomatik. Nah, ini yang mesti hati-hati. Jadi artinya Anda terpaksa untuk sedikit curiga pada semua orang, walaupun katanya ini bikin kamu jadi husuzon, seuzon dengan semua orang, gitu katanya begitu. Bukan begitu, artinya dengan cara menggunakan masker dan jaga jarak, Anda melindungi diri Anda dan orang lain juga. Karena jangan-jangan Anda lah yang presimptomatik. Kalau Anda menggunakan masker, Anda melindungi orang lain. Atau sebaliknya, Anda memakai masker, orang lain yang presimptomatik, dia juga tidak dengan mudah menulari Anda. Jadi mungkin ini taklif tadi, taklif pribadi dan taklif untuk sosial kita. Ini dari Science News, jadi artinya cukup kuat ya buktinya bahwasanya orang yang belum bergejala itu 2 hari sebelum dia sakit, dia sudah menularkan sekali. Bahkan cukup-cukup tinggi ya kasusnya. Nah sekarang kita sedikit menginjak ke hal yang lebih ilmiah terhadap virus sendiri. Saya tidak akan memberikan ilmu tentang virologinya ya, ilmu virusnya, tapi paling enggak cukup paham dulu ini yang paling penting karena terkait dengan vaksin nanti. Jadi struktur virus COVID itu kita paham, dia tentunya kompleks ya, tapi cukup kita pahami tiga, dia punya 3 protein utama. Jadi protein membran, itu membran itu yang di sini tadi gambarnya, membran itu yang kita pembungkus luar, pembungkus dalam, lalu ada envelope. Ya, kalau itu envelope ini pembungkus luar lah, atau envelope lah ya. Lalu ada protein spike namanya, atau spike itu tonjolan ya. Seperti ini, yang tanduk-tanduk yang serem ini, itu spike-nya. Nah, mungkin di slide berikutnya lebih jelas nanti. Nah ini, jangan pusing dulu dengan hal-hal ini, karena saya cantumkan ini cuma untuk memberikan gambaran nanti bagaimana varian-varian virus yang Anda dengar sekarang, yang namanya Delta, Epsilon, Kappa, itu bermacam-macam muncul. Jangan panik dengan nama yang begitu banyak. Itu wajar sekali, karena virus ini cepat sekali perubahannya. Nah, ini jadi virus tadi ya. Virus yang tadi gambarnya ini seperti ini. Kalau kita bikin animasi seperti ini. Nah, dia punya struktur di dalamnya itu ada DNA, apa ada RNA di sini. DNA, RNA, seperti kita juga, materi genetik namanya RNA ya. Ada RNA, kalau kita kan DNA. Lalu dia punya membran, yang ini namanya protein membran. Yang paling penting kita tahu adalah dia punya tonjolan-tonjolan namanya spike protein. Kenapa penting? Dia menempel ke sel kita, ke reseptornya, yaitu pintu masuknya di sel kita itu melalui ini. Nah, ini gambarnya nih. Dia datang, dia nempel di yang seperti daunnya adalah reseptor, artinya penerima. Jadi, kenapa dia bisa masuk melalui hidung dan tenggorokan? Karena di situ banyak terdapat pintu masuknya. Nah, ini mungkin menarik juga buat kita pahami. Virus itu punya kesukaan, ya, tempat masuk yang dia suka, melalui mana. Anda mungkin sering dengar virus hepatitis. Virus yang menyerang hati.
Kenapa dia cuma menyerang hati, nggak menyerang jantung dan sebagainya? Karena memang virus ini suka dengan hati karena di hati ada reseptor atau tempat dia masuk. Jadi dia spesifik masuk ke hati. Nah, untuk yang ini juga, walaupun dia melalui reseptor ACE inhibitor namanya ya, angiotensin converting enzyme, itu ada di mana-mana, tapi di daerah pernapasan cukup tinggi. Apalagi pernapasan kan dia terpapar langsung dengan udara dan sebagainya. Dia jadi pintu masuk yang paling gampang tentunya. Dia akan masuk, menempel, dan dia masuk. Nah, jadi cukup dipahami di sini, protein S inilah menjadi biang utama kemampuan dia. Kalau protein S ini mengalami perubahan, bisa jadi menjadi lebih ganas, artinya daya tularnya, daya tembusnya makin bagus, atau sebaliknya, makin tumpul. Nah, yang berubah sekarang ini, varian-varian virus yang ada sekarang ini, yang macam-macam itu, sebagian besar adalah perubahan pada protein S ini. Itu yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita lihat, nanti kita akan mengatakan, lantas kalau begitu, kalau dia berubah, bagaimana dengan vaksin yang sekarang? Apakah masih bisa melawan? Atau bagaimana dengan mesin diagnosis kita yang PCR segala macam itu? Kan dulu PCR dibuatnya untuk virus yang lama. Sekarang virusnya ada macam-macam. Jangan-jangan nggak kedetek lagi dengan tes-tes yang ada sekarang. Nah, ini kita perlu pahami dulu. Satu molekul ini, kalau kita lihat secara molekuler lagi, itu terdiri dari banyak sekali protein dan gen-gen di dalamnya. Nah, Anda lihat ini S-nya. S ini adalah daerah gen yang membentuk S ini, membentuk protein S. Jadi yang S ini dia mewakili protein spike. Kalau kita lihat, ini mengandung lebih dari 1273, kalau Anda terbaca angka bawah ini. Jadi satu S ini saja, artinya protein S ini, kalau dibuka secara molekuler, Anda breakdown lah istilahnya, kita buka dengan molekuler, kita buka secara molekulernya, itu dia mengandung terdiri dari lebih dari 1273 asam amino di tingkat bawah. Jadi, kalau dia bermutasi atau berubah sedikit saja, yang ada sekarang ini kan perubahannya minimal sebetulnya. Jadi, bukan dia berubah semua, enggak. Paling yang berubah itu cuma satu atau dua molekul aja dalam sini. Dari 1000 ini yang berubah dua atau tiga. Nah, kalau yang begitu tidak akan mengganggu. Artinya perubahan yang segini ini, yang cuma satu dua di antara sekian ribu ini, secara umum tidak akan mengganggu S-nya. Artinya S-nya ini itu tidak akan sulit untuk dideteksi oleh vaksin yang ada. Jadi vaksin yang kita buat itu umumnya masih mampu untuk menangkal protein S yang ada ini karena perubahannya minimal. Kecuali kalau perubahannya besar sekali, mungkin tidak terbaca. Jadi di slide ini saya hanya ingin memberikan gambaran bahwasanya protein S yang merupakan protein paling berbahaya dari virus COVID karena merupakan tempat dia masuk dan menjadi target kita buat membuat vaksin. Jadi vaksin kita itu umumnya ditargetkan buat memblok si protein spike ini biar dia nggak mampu ke sini. Jadi ditangkap oleh antibody kita di sini sehingga nggak bisa nempel dan dihancurkan. Nah, kalau dia berubah sedikit seperti yang ada sekarang ini, varian-varian sekarang ini yang cuma berubah 1-2 molekul, tidak akan ada masalah. Artinya vaksin yang kita buat itu memang mengenal secara keseluruhan ini. Artinya kalau cuma berubah dikit, nggak berubah. Bayangkan kalau Anda mengenal manusia. Anda mengenal misalnya Ahifaris, seperti itu. Lalu beliau tiba-tiba berubah, masang kumis yang lebih tebal. Anda masih mengenal tentunya. Nah, seperti itulah varian sekarang ini. Hanya ada perubahan sedikit yang membuat kita masih mengenal. Kalau dia operasi plastik misalnya, berubah semua, nah, mungkin Anda nggak tahu. Nah, itu mungkin kita nggak tahu kapan, benar-benar nggak sampai seperti itu. Jadi artinya, jangan khawatir dulu, vaksin sekarang masih oke lah untuk menghadapi jenis-jenis varian yang ada sekarang ini. Selanjutnya, nah, mengapa COVID-19 ini sangat cepat penularannya dibanding yang sebelum-sebelumnya? Tadi dari awal sudah kita bahas bersama bahwasanya virus corona ini dari hewan, seharusnya dia nggak ke manusia. Jadi kalau dia sudah menyeberang ke manusia, itu suatu perubahan yang luar biasa sebetulnya, dan berarti dia memang punya potensi yang agak ganas. Nah, sekali dia sudah bisa masuk ke manusia, belum tentu dia akan mampu lagi ditularkan dari manusia ke manusia. Jadi human to human transmission tidak serta-merta ada. Seperti flu burung dulu yang H5N1, kenapa nggak menyebar? Kenapa kasusnya berat tapi sangat sedikit? Karena orang masih belum yakin ada infeksi antar manusia.
Jadi masih dianggap orang itu terinfeksi dari hewan langsung. Jadi ada 10 kasus misalnya dulu, 10-10-nya ini dapatnya langsung dari hewan. Bukan dari mereka nular ke mereka lagi, enggak ada seperti itu. Makanya dulu tidak ada klaster yang besar dari keluarga misalnya. Misalnya bapaknya kena, anaknya semua kena, itu enggak. Karena orang yakin kalaupun dia kena mungkin dia melihara unggas misalnya, beberapa terkontaminasi, sakitnya beberapa orang. Jadi tidak human to human, tapi corona yang sekarang ini dia sangat jelas human to human-nya ada. Artinya pindah ke manusia, kemudian dia bermodifikasi lagi dan bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, kalau kita lihat protein spike tadi yang saya bahas berkali-kali tadi, yang memang merupakan cara dia bisa masuk ke tubuh kita, protein yang paling berbahaya ini, diketahui kalau yang COVID ini mampu berikatan dengan reseptor ACE. Ini reseptor di tempat yang dia masuk ya. Jadi pintu masuk yang ada di sel hitamnya ACE. ACE ini reseptor normal, dia digunakan buat hormon-hormon yang lain juga, tapi ternyata si virus ini memanfaatkan reseptor ini buat dia masuk. Nah, ternyata ikatan COVID-19 spike-nya ini dengan ACE ini itu 10 kali lipat lebih kuat dibanding ikatan yang SARS dulu dan MERS-CoV. Jadi yang MERS-CoV sama SARS yang mirip dia ini dulu ikatannya nggak sekuat COVID yang sekarang dengan sel tubuh kita. Sehingga memang nggak gampang menular. Tapi kalau yang ini, dia cepat sekali nempel dan kuat sekali nempel, sehingga kasarnya kalau dia masuk, hampir selalu infeksi. Jadi, kalau yang lain mungkin karena nggak kuat, bisa lepas lagi, bisa gagal infeksinya. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa COVID ini menjadi sangat pandemi. Tapi qadarullah, alhamdulillah, Allah yang atur, virus yang cepat sekali menular ini, letalitasnya rendah. Dia daya bunuhnya rendah. Kalau SARS yang kemarin, itu hampir semua kasusnya meninggal. Bisa di atas berapa persen dulu, tinggi sekali. Tapi yang sekarang, kalau kita mau jujur, memang COVID ini antara 2-3% yang paling banyak. Tergantung daerahnya ya, makin tidak mampu memantau atau menanggulangi, ya tinggi. Tapi kalau dia terkontrol, bagus, dia agak rendah. Jadi nggak tinggi sekali, dia punya daya bunuhnya gitu. Tapi daya tularnya luas. Jadi mungkin itu, ya kita bilang kelebihan kekurangan lah ya, kalaupun kita anggap semuanya pasti kekurangan lah. Tapi artinya di sini apa yang perlu kita syukuri juga masih ada keuntungan, dia tidak ganas, tapi dia cepat. Memang dia tidak ganas secara bentuk, tapi dia juga mampu mengganggu tubuh kita melalui penyakit yang sudah ada. Artinya dia memperberat penyakit yang sudah ada, misalnya penyakit tadi, hipertensi dan sebagainya. Saya kira itu untuk yang slide yang ini. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada obat yang efektif untuk mengobati pasien yang terinfeksi COVID? Jujur saja, kalau untuk COVID-nya secara spesifik itu belum ada. Belum ada sama sekali. Ada dulu, bukan dulu. Beberapa bulan lalu ada sponsor yang berhasil menguji obat namanya Remdesivir. Kebetulan FHI, perusahaan bukan apa, NGO kami yang bertugas untuk membantu uji kliniknya, tapi di Amerika, belum di negara lain, karena Amerika yang punya obatnya dan punya kasusnya banyak waktu itu. Dan Remdesivir ini memang terbukti mampu membantu mempercepat penyembuhan. Tapi tidak juga sangat efektif, tidak. Dia berhasil, tapi tidak juga begitu top care-nya menghentikan virus. Tapi dalam masa yang tepat, dia bagus. Tapi kalau terlambat diberikan, efeknya kurang. Nah, jadi yang perlu dipahami juga, ini virus ini adalah penyakit yang self-limited disease. Apa artinya? Dia punya kemampuan hilang sendiri. Jadi orang itu kalau kena virus, Anda kena pilek dan sebagainya, Anda bisa sembuh sendiri. Termasuk penyakit demam berdarah kan? Penyakit demam berdarah itu kan virus. Demam berdarah itu kan orang masuk rumah sakit, bukan diobatin, tapi dijaga jangan sampai menjadi parah saja efek-efeknya, sampai penyakitnya lewat. COVID juga demikian. Jadi COVID ini sebetulnya tanpa obat pun Anda akan sembuh. Nah, masalahnya, respon tubuh Anda terhadap COVID kadang-kadang ekstrim, yang membuat dia menjadi parah. Nah, Anda itu diobatin di rumah sakit secepatnya untuk mengatasi efek respon tubuh yang berlebihan ini. Sedangkan virusnya sendiri, pada hari tertentu akan hilang. Kadang-kadang virusnya sudah hilang, tapi efeknya di paru Anda masih berat. Jadi itu yang perlu dipahami juga. Makanya orang bilang kalau kita kuat, kita punya daya tahan yang cukup bagus, walaupun terinfeksi, gejalanya mungkin ada, tapi cukup dengan isolasi di rumah, makan vitamin dan sebagainya, dia akan sembuh sendiri. Nah, ada yang memberikan obat macam-macam. Ada namanya Avigan. Avigan ini antivirus sebetulnya. Tapi sama semuanya, pada akhirnya, kalau diberikan pada waktu yang awal, saat baru terkena, itu membantu memperingan, tapi tidak total menyembuhkan. Tidak ada yang top care betul, kayak antibiotik misalnya, Anda kena penyakit tipes,
antibiotiknya A, selesai tipenya. Untuk virus ini belum ada. Yang ada diberikan ini ternyata tidak berat pasiennya. Tapi itu juga tergantung waktu. Kalau waktu Anda terlambat di hari ketiga keempat mungkin nggak terlalu bermakna. Ujung-ujungnya sembuh-sembuh sendiri juga, bukan dari obatnya sebetulnya. Ada macam-macam ya, ada gammaras dan antibiotik. Nah, antibiotik di sini bukan buat membunuh virusnya, karena antibiotik tidak buat virus. Antibiotik hanya buat bakteri, buat kuman-kuman lain. Jadi untuk apa antibiotik? Untuk mencegah jangan sampai orang yang terinfeksi COVID mengalami infeksi lainnya. Karena kita tahu orang yang terinfeksi virus itu tubuhnya lemah, gampang terkena infeksi lainnya. Oleh karena itu diberikan antibiotik sebagai profilaksis pencegah jangan sampai dia ditumpangi oleh infeksi-infeksi yang lain yang memperberat kondisinya. Jadi diberikan antibiotik seperti azitromisin, antibiotik dosis luas yang sekali sehari. Nah, jadi jangan heran kalau dokter datang nanti, kok saya dikasih obat banyak, padahal nggak ada obatnya. Obat-obat ini paling tidak bisa membantu mencegah progresivitasnya atau mencegah komplikasi penyakitnya. Bukan sebetulnya langsung membunuh virusnya sendiri. Demikian. Atau vitamin misalnya sama ya. Jadi vitamin juga lebih kepada memberikan backup untuk daya tahan Anda saja. Lalu apa yang mesti kita lakukan kalau begitu dilakukan saat ini untuk menghadapi COVID? Dalam bentuk tadi ya, taklif sendiri seperti apa? Yang pasti tadi, social distancing. Karena kita tahu dia menular melalui droplet dan aerosol. Kalau kita berdekatan, ya mau tidak mau risiko ada. Dan satu hal yang tidak menguntungkan tadi adalah kita tidak tahu lawan bicara kita atau orang di sebelah kita ini termasuk yang mana, apa yang presimptomatik, atau memang orang sehat, atau asimptomatik sembuh. Artinya dia simptomatik, dia tidak merasa dia sakit. Dia cuekkan sakitnya. Itu juga beresiko. Jadi social distancing, perbanyak di rumah saja, jangan ngumpul-ngumpul di ruang tertutup yang beresiko banyak orang, dan sebagainya. Lalu menggunakan masker secara benar. Saya katakan secara benar karena memang ada yang masker cuma prasyarat untuk keluar rumah saja. Masker itu ada level-levelnya, tidak perlu saya bahas di sini. Anda bisa tahu sendiri dengan informasi-informasi yang ada. Yang pasti, gunakan masker itu paling tidak kalau Anda yang sakit, Anda sudah membantu orang lain jauh rendah penularan dibanding kalau Anda nggak pakai masker. Itu nomor satu yang paling penting. Sekarang ada yang menggunakan dua lapis katanya, karena resiko lebih tinggi. Ya boleh, boleh. Tapi tetap bagaimanapun juga, mending tidak usah keluar lah kalau nggak penting sekali. Masker dua lapis juga mengganggu Anda bernapas kadang-kadang. Jadi kalau nggak nyaman juga akhirnya susah juga. Jadi mending diusahakan yang nyaman, tapi paling tidak dia ya tercover lah ya daerah hidung dan mulut. Lalu vaksinasi, inilah sebetulnya kartu trufnya di sini. Kita tahu kita ini mengalami banyak pandemi dulu ya, pandemi polio, pandemi penyakit-penyakit yang ganas dari dulu. Tapi alhamdulillah hilang semua. Kalaupun nggak hilang, tapi sangat jarang muncul. Kenapa? Karena semua orang sudah terlindungi oleh vaksin. Jadi virus ini, nah mungkin ini filosofi yang perlu saya tekankan, mungkin tadi awal belum saya sebutkan. Kenapa kita memaksakan vaksin secepatnya dan sebanyak-banyaknya? Karena tanpa vaksin artinya orang ini tidak punya kekebalan. Virus itu hanya bisa hidup di tubuh makhluk hidup. Tadi kan kita katakan dia dari hewan pindah ke manusia. Artinya apa? Kalau di benda mati, di meja, di kursi, dia akan mati juga dalam waktu singkat. 2-3 hari, 4 hari dia mati. Tapi kalau di tubuh manusia, dia akan berkembang. Nah, kalau setiap orang yang dia tumpangi ternyata punya antibody, dia nggak bisa berkembang. Artinya, dia hanya pindah dari orang satu ke orang lain, tapi ternyata orang yang dia masuki juga sudah ada kekebalan. Akhirnya apa? Dia tidak punya tempat lagi untuk berkembang biak, dia akan hilang dengan sendirinya. Atau kalaupun nggak dengan vaksin, orang yang sudah pernah kena COVID, dia akan kebal. Dia akan juga punya antibody seperti halnya vaksin. Nah, sama. Jadi vaksin, orang yang divaksin ataupun yang sudah pernah kena, itu membuat virus tadi nggak bakal bisa berkembang dalam tubuh dia. Kalaupun dia kemasukan lagi, ya virusnya cuma di situ aja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa memperbanyak diri dia. Maka akan melindungi orang lain. Logikanya kita bayangkan, kalau di suatu kota ada 1.000 orang, dan 800 diantaranya sudah punya antibody, baik dari vaksin maupun dari infeksi yang dia dapat sebelumnya, hanya 200, yang tentunya 200 ini akan ada di antara 1.000, maka virusnya akan sangat sulit menemukan calon korban di mana dia bisa hidup. Akhirnya apa? Dia akan hilang dengan sendirinya.
Makanya itu dibilangkan herd immunity. Jadi imunitas alamiah tadi. Nah, kalau tanpa vaksin, kita nunggu herd immunity, berarti kita menunggu semua orang kena di dunia ini. Itu tidak akan mungkin. Akan sangat lama. Tapi dibantu vaksin, kita kejar herd immunity-nya. Nah, mungkin Indonesia jangan-jangan vaksinnya belum seberapa, tapi herd immunity karena orang sakit itu udah banyak ya. Jadi mungkin kita termasuk yang bisa mencapai herd immunity dari orang sakit mungkin lebih cepat daripada dari vaksin, melihat kondisi sekarang ini. Tapi kalau di Amerika sekarang kita tahu dia sudah lebih dari 50%, bahkan hampir 80% vaksinasinya berhasil di sana, dan ternyata kasusnya jauh drop dari yang dulu, yang tadinya paling serem di Amerika sekarang udah jauh turun, bahkan dia sudah lepas masker sekarang, karena vaksin dia jalan dengan cepat. Insya Allah nanti kita juga seperti itu. Kita lihat sekarang Iran juga sudah mulai dengan vaksin lokalnya luar biasa, ya mudah-mudahan juga akan secepatnya seperti itu. Dan tentunya terakhir adalah perkuat daya tahan tubuh dengan vitamin dan olahraga. Ini mungkin vitamin, kita menganggap vitamin itu segala-galanya. Vitamin habis diborong ya. Mau beli ester C, mau beli vitamin C itu dulu habis terus. Lalu vitamin D sekarang lagi heboh-hebohnya. Betul, itu semua membantu. Tapi ingat, itu benda-benda atau barang-barang yang membantu dari luar. Tapi tubuh Anda sendiri itu butuh sesuatu yang bisa memperlancar laju darah Anda dan laju kelenjar-kelenjar dalam tubuh Anda. Apa itu? Olahraga. Olahraga tapi dalam kondisi sekarang beresiko. Jadi cari olahraga yang paling aman. Misalnya jalan saja atau menggunakan cycling di rumah atau elliptical. Intinya gerak badan itu penting untuk memperlancar peredaran darah dan peredaran imunitas dalam tubuh kita. Kalau kita nggak olahraga, khawatirnya walaupun makan vitaminnya banyak atau apa juga tetap ada sesuatu yang kurang sempurna di situ. Nah, ini kita masuk ke vaksin. Saya hanya ingin menunjukkan di sini ada banyak sekali vaksin ya yang sudah dibuat dan dipasarkan, walaupun bukan dipasarkan secara resmi ya, dipakai secara darurat namanya. Karena semuanya ini di-approve untuk kondisi darurat saja karena kondisi sekarang. Seharusnya membuat vaksin itu butuh waktu lama ya, 5 sampai 10 tahun kadang-kadang, tapi ini kan dikejar semua. Jadi makanya approval-nya approval emergency semua ini. Nanti kalau udah nggak emergency lagi, dia harusnya di approve lagi dengan cara yang lebih baik. Kita kenal ada AstraZeneca yang udah masuk ke Indonesia ya. Jenisnya beda-beda nanti ya, cara kerja juga beda-beda. Ada Moderna yang di Amerika ya, ada Pfizer. Ini yang Rusia, Iran sempat menggunakan ini juga, sudah di approve juga sebelum yang sekarang dibuat sendiri. Lalu yang Sinovac, ini yang Indonesia, kita pakai. Ada Novavax juga, ada Johnson & Johnson di sini. Nah, sebetulnya semua prinsipnya sama. Semuanya berusaha untuk memberikan rangsangan virus ke dalam tubuh kita, agar tubuh kita merasa dia mengalami infeksi, lalu tubuh kita membuatkan antibodi untuk melawan. Jadi, itu prinsip utama vaksin. Memberikan kesan seolah-olah kita terinfeksi dengan memasukkan benda asing dari luar yang merupakan bagian dari virus, sehingga tubuh kita akan merasa dia terinfeksi dan dia akan keluarkan antibodi. Tentunya akan jauh lebih aman daripada infeksi yang sebenarnya. Karena kalau infeksi sebenarnya kan virusnya masuk, virusnya mengganggu kita, bahkan kalau kita yang kalah ya kita habis. Tapi kalau vaksin ini sudah dilemahkan atau sudah dibuat betul-betul hanya bahan-bahan virus yang tidak berbahaya yang dimasukkan dalam tubuh kita, tapi masih mampu memancing respon imun kita. Nah, mungkin secara umum yang kita bisa tahu adalah kalau yang jenis-jenis konvensional, vaksin itu seperti yang kita pakai polio dan sebagainya itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi ini golongan yang ini, inactivated virus. Jadi weakened virus, virus yang dilemahkan. Ini yang paling sederhana pembuatannya, artinya yang sudah lama lah dipakai. Dengan melemahkan virus tadi, virus utuh ini dimasukkan dalam tubuh kita, kemudian dia akan memberikan kesan seperti infeksi sebenarnya, tapi tentunya virus ini sudah lemah kan? Dia tidak mungkin bisa bereplikasi atau berkembang biak seperti virus sebenarnya. Jadi memang hanya memberikan rangsangan sedikit. Nah, ini yang paling konvensional, teknik yang paling lama lah. Nah, yang punya Iran itu Barakah itu menggunakan ini, inactivated virus seperti ini. Sama dengan apa yang Sinopharm yang dipakai di Saudi Arabia dan sebagainya, yang dari China. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan yang lebih canggih lagi, yang artinya metode terbaru. Karena kalau masukkan seluruh virus kan artinya kita memaparkan seluruh virus utuh dalam tubuh kita, khawatirnya akan banyak efek samping.
Akhirnya mereka menggunakan, karena yang berbahaya cuma spike-nya saja, maka dibuatkan bagaimana caranya kalau enggak spike-nya saja kita ambil dari virus, itu yang dimasukkan dalam tubuh manusia. Artinya kan karena spike ini yang berbahaya, berarti antibody yang kita buat cukup buat mengenal spike ini. Akhirnya ada vaksin yang cuma memasukkan spike-nya saja ke dalam tubuh manusia. Ini yang menggunakan protein. Ini yang Novavax ini. Novavax ini protein base. Dia menggunakan protein virus saja. Jadi seperti ini. Nah, ada yang lebih canggih lagi, itu dia sebetulnya cuma memasukkan materi genetik. Ibaratnya masukin resep dalam tubuh kita. Jadi dia masukin DNA atau RNA dalam tubuh kita. DNA RNA ini punya virus. Sehingga tubuh kita disuruhnya untuk membuat struktur virus tadi melalui DNA yang masuk. Jadi tubuh kita membantu membuat bagian tubuh dari virus, tentunya nggak utuh kan, cuma bagian spike-nya saja biasanya. Dengan begitu tubuh kita akan membuat sendiri spike virus ini, lalu membuat kita juga melawannya dengan membuat antibody. Jadi tubuh kita diminta membuat protein virus, lalu dengan demikian jadi banyak protein virusnya, lalu kita serang sendiri. Tidak berbahaya, kenapa? Karena kita yang buat sendiri tidak akan mampu untuk menyerang kita sendiri. Karena nggak ada perangkat lainnya, cuma ada spike-nya doang. Jadi kalau yang tadi, yang ini, dia menggunakan yang sudah jadi. Kalau yang ini, kita suruh tubuh kita membuat yang sudah jadi seperti ini. Dan itu akan terus terjadi, makanya lebih kuat dia. Jadi tubuh itu akan membuat rutin sampai dia betul-betul jenuh. Ya, mungkin nggak perlu terlalu dalam. Tapi yang pasti mengapa dan sebagainya. Nah, kalau yang AstraZeneca ini yang agak kompleks juga, dia menggunakan DNA, DNA-nya dibawa dengan virus, virus lain, bukan virus COVID. Jadi ada virus lain yang dimasukkan materi genetik dari COVID, lalu dibawa ke dalam tubuh kita, lalu dia akan membuat virus ini menciptakan protein COVID. Tapi karena bukan COVID sendiri, dia agak aman, akhirnya tubuh kita membuat antibody. Makanya efek samping juga agak besar, karena menggunakan virus lain. Jadi AstraZeneca kan termasuk yang kemarin ada isu macam-macam, tapi sebetulnya nggak ada masalah, itu cuma beberapa kasus dan sangat sedikit dibanding dengan yang menggunakan. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau ada AstraZeneca, saya prefer menggunakan AstraZeneca karena memang cukup bagus. Sinovac bagus, tapi mungkin nggak sekuat AstraZeneca, tapi memang Sinovac efek sampingnya lebih rendah aja. Dan kasusnya juga nggak banyak. Saya kira semua vaksin punya kelebihan kekurangan. Dan tidak ada yang sempurna pastinya. Saya kira hanya itu yang untuk vaksin yang perlu kita lihat. Nah ini mungkin terakhir, slide terakhir saya, apakah kita bisa terinfeksi setelah vaksinasi? Anda sudah divaksin, kan sekarang banyak yang ngomong, apa ada jaminan saya bisa tidak akan kena lagi? Toh masih kena juga. Nah ini mungkin perlu dipahami. Tidak ada vaksin yang sempurna. Tapi yang pasti dari penelitian, sangat terbukti bahwasanya orang yang sudah vaksin itu risiko kenanya tinggal 0,2%. Kalau dia baru vaksin sekali. Tapi kalau udah vaksin dua kali sampai lengkap, itu cuma 0,03%. Bayangkan kalau Anda nggak pakai vaksin, risiko Anda kena cukup tinggi. Persentasenya pasti itu. Tapi dengan vaksin, kecil sekali persentasenya. Artinya ini dari jumlah orang ya. Dari 3.300 orang yang vaksin, satu yang mungkin mengalami infeksi. Artinya kecil sekali. Kalaupun dia kena juga, gejalanya gimana? Gejala sama. Persis dengan penyakit yang lebih ringan dan sangat jarang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi, jangan pernah berdebat dengan orang yang mengatakan, apa memang vaksin bisa bikin saya tidak terinfeksi? Itu tidak perlu. Tidak ada yang berani jamin. Dia masih mungkin terinfeksi. Apalagi negara yang kondisi kayak kita sekarang ini, yang kumannya banyak sekali. Anda udah vaksin dua kali pun, terpapar terus-menerus, ya Anda akan terinfeksi. Tapi insya Allah, vaksin itu akan membuat Anda jauh lebih kuat, sehingga kalaupun terpapar sekali lagi, itu dia jauh lebih ringan. Tapi mungkin tidak terpapar, karena Anda sudah punya antibody. Jadi intinya, mungkin terkena kecil, kalaupun terkena lebih ringan. Jauh dibanding kalau Anda tidak vaksin sama sekali. Bahkan orang tua yang kita tahu beresiko sekali dengan COVID, kalau yang sudah divaksin, ternyata umumnya ringan. Orang tua itu kalau kena COVID, apalagi yang terkena daerah paru-parunya luas, itu sakitnya memanjang biasanya. Ada istilah long COVID. Long COVID itu artinya gejala COVID yang memanjang
sampai orang udah berapa bahkan bulanan ya udah sembuh masih nggak enak nafasnya karena terganggu. Tapi kalau yang sudah vaksin, walaupun dia lansia, kalau dia terinfeksi itu umumnya ringan bahkan tidak berlanjut menjadi long COVID. Itu keuntungan vaksin. Nah, tadi sudah sebutkan di awal, bagaimana dengan varian-varian yang baru ini? Apakah dia bisa ditangani dengan COVID dengan vaksin yang sudah ada? Dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson vaksin sudah terbukti cukup efektif walaupun menghadapi virus yang varian baru ini. Karena saya katakan tadi kan, varian ini di spike-nya itu, protein spike-nya masih banyak yang sama, cuma 1-2 yang berbeda. Sehingga masih bisa dibaca oleh apa vaksin kita. Nggak ada masalah itu. Nah, kemudian kalau kita sudah pernah terinfeksi, bukan vaksin ini, apakah masih bisa kena lagi? Bisa, dan kita tahu itu ada kasusnya, tapi juga kecil. Karena kita pahami orang yang kena infeksi kan seperti vaksin juga, dia punya antibody. Nah, karena ini penyakit baru, kita nggak tahu berapa lama antibody-nya tahan. Tapi ternyata dari penelitian terakhir di Inggris, didapati orang-orang yang mengalami reinfeksi atau infeksi kembali, atau orang yang sakit tapi masih kena lagi, itu cuma 1% dari yang pernah sakit. Kecil sekali. Dan ternyata juga itu setelah 3-4 bulan dari infeksi pertama umumnya. Nah, ini makanya yang menyebabkan kenapa ada anjuran orang yang sudah kena COVID boleh harus sebaiknya divaksin lagi tapi setelah 3 bulan. Artinya diyakini setelah 3 bulan antibodinya sudah mulai menurun. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau orang terinfeksi kembali gimana? Apakah berat? Biasanya jauh lebih ringan dibanding infeksi pertama. Karena tubuhnya sudah punya antibody. Sekali lagi, tergantung faktor risiko juga. Siapa yang biasanya kena lagi nih? Biasanya yang kena lagi nih kadang-kadang orang yang lemah tadi ada gangguan faktor risiko atau apa. Atau paparan virusnya luar biasa. Anda udah kena, tapi lingkungan Anda lagi heboh-heboh begini, memang berat, pasti akan gampang terkena lagi. Sekali lagi, kalaupun kena, tidak akan berat. Jadi memang sudah ada proteksi lah dari awal itu, walaupun nggak terlalu sempurna. Nah, jadi sekali lagi juga antibody infeksi pertama, apakah mampu melindungi dari varian yang baru? Jadi kalau saya kena varian pertama yang tadi, yang varian pertama awal-awal COVID, sekarang varian Delta ini muncul. Di Amerika rupanya katanya 50% kasus COVID terakhir ini semuanya Delta. Bayangin coba. Apalagi Indonesia, barangkali kita nggak tahu ya. Kita nggak pernah lihat. Tapi ya kita husnuzon, kita yakin saja, karena memang vaksin yang ada ini insya Allah masih bisa mengcover Delta. Dan, atau Anda-Anda yang pernah sakit sebelumnya, tetap yakin antibody Anda mampu menghadapi Delta. Tapi sekali lagi, kalau Anda sudah sakit lebih dari 3 bulan, antibody Anda mungkin sudah menurun. Apalagi lebih dari 6 bulan. Khawatirnya memang Anda sudah rentan lagi terhadap infeksi yang baru. Jadi cepatnya divaksin aja, biar lebih aman. Saya kira demikian yang ingin saya bagi malam ini. Mungkin ini ada kutipan sedikit, agar kita lebih optimis. Yakinlah bahwasanya pandemi ini sebetulnya ada hikmahnya. Bagaimanapun juga, kita mungkin kalau kita berpikiran negatif, kita mengatakan mengapa saya hidup di masa yang saat ini, saat di mana pandemi terjadi. Tapi kalau berpikir positif, barangkali saya mendapat apa ya istilahnya, mendapat suatu privilege untuk mengalami suatu masa yang mungkin tidak berulang lagi ke depannya insya Allah. Di sini kita mengalami bagaimana kita bisa beradaptasi. Jadi kita berusaha selalu berpikir positif dan mudah-mudahan ya kita menjadi lebih sehat dan lebih mampu menghadapi ini semua. Tentunya dengan doa yang nomor satu, usaha kita adalah pelengkapnya. Karena tanpa usaha juga hanya berdoa, saya kira itu bukan yang diharapkan oleh Rasulullah, oleh para imam kita. Saya kira demikian saja yang bisa saya share untuk malam ini. Insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, kalau masih ada waktu, kita boleh berdiskusi. Semampunya saya jawab. Kalaupun memang saya tidak bisa, kita bisa pending. Mungkin saya akan share nanti melalui WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih demikian. Akhina Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dokter, ini luar biasa nih wawasan yang kita dapatkan malam hari ini ya. Saya sebelum dokter paparan tadi sudah mencatat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Sebagian besar sudah terjawab dalam materinya dokter tadi. Jadi para mustamiin hadirin yang ikut online bersama kita baik melalui Zoom ataupun YouTube, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditulis di kolom chat Zoom, nanti kita akan coba bahas satu persatu.
bersama Dr. Zain Hafi. Dokter, kita melihat dalam 9 hari pertama ya di bulan Juli ini, ada yang menyebutnya dengan apa? Juli kelabu ya katanya ya. 87 nakes wafat, ribuan nakes terkonfirmasi positif, kemudian banyak orang-orang yang kita cintai satu per satu pergi meninggalkan kita ya. Kebetulan bulan Juli ini juga dok, saya mulai sering mendapatkan informasi di grup-grup saya, grup-grup alumni di kuliah waktu S1, S2, ataupun di grup-grup waktu SMA, SMP, itu saya baru mulai dapat kabar nih dok, ada teman-teman yang mulai cerita, mohon doanya ya gitu, saya lagi isolasi mandiri, dan hampir setiap hari itu saya dengar cerita itu. Jadi Masya Allah, kondisi yang terjadi kesininya ini bukan kondisi yang sederhana ya dok ya. Nah dok, melihat realita-realita ini dok, kita masih sering mendengar sentimen-sentimen negatif ya dari masyarakat dok, terhadap adanya COVID ini. Bahkan ada beberapa sosial media sendiri yang hadir hanya untuk apa ya, hanya untuk ya mengatakan bahwa COVID ini adalah hal yang bohong lah, padahal kita sudah dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang tidak sedikit gitu. Bahkan kita bisa melihat negara-negara menutup akses untuk keluar masuk, haji sudah 2 tahun di stop untuk penduduk di luar Saudi. Nah, dari sudut pandang antum dok, sebagai orang yang berkecimpung di dunia medis, itu bagaimana dok menghadapi sentimen-sentimen yang seperti ini dok di masyarakat kita dok? Ya, terima kasih. Ini yang pertama ya saya anggap, karena itu ada beberapa yang sudah menanyakan di chat room, nanti bisa kita bahas juga. Oh iya. Begini, akhirnya Faris, kita paham manusia ini tidak luput dari kepentingan masing-masingnya. Jadi kita tidak tahu apa agenda di balik ramainya kampanye-kampanye misalnya anti vaksin atau kampanye-kampanye yang berusaha untuk menafikan adanya COVID. Bahkan percaya. Padahal kalau mau jujur pasti ada keluarganya sendiri juga yang terkena ya. Jadi saya juga ada kenalan yang justru malah dia sendiri pernah kena, tapi kemudian dia masih mengatakan itu bukan COVID. Jadi memang betul. Mungkin ada yang mengatakan akal itu anugerah Allah terbesar bagi yang mau menggunakannya. Dan kita juga mungkin sangat paham yang istilah anzah walau toroh ya. Jadi bagaimanapun dijelaskan, kalau sudah memang dari hatinya mengatakan dia tidak serak dengan hal itu, maka dia tidak akan percaya. Apalagi kita ini suka menyeret-nyeret itu semua ke ranah-ranah lainnya. Jadi, betul. Saya katakan di Indonesia ini sudah bukan lagi masalah percaya tidak percaya COVID, tapi juga kebijakan terhadap COVID kan, karena dikaitkan dengan pemerintah. Artinya apapun yang dilakukan pemerintah, karena dia tidak suka pemerintahnya, itu dianggap tidak benar. Jadi COVID dianggap situ ya. Walaupun juga kita tahu pemerintah memang kurang sigap untuk hal ini. Jadi memang ini banyak hal-hal yang terkait, sehingga sulit menemukan orang yang memang murni ingin mencari kebenaran. Setelah kita jelaskan, dia akan mengerti. Saya harap kita semua di sini termasuk seperti itu, yang memang butuh informasi, diberitahu, mengerti. Tapi ada yang memang dia tidak butuh informasi, pokoknya dia ingin mengeluarkan ide yang dia mau. Jadi menurut saya di grup-grup saya juga, grup SMA, grup yang lain-lain, itu kadang-kadang sampai tergelitik ingin merespon orang-orang yang seperti ini. Tapi sampai gitu ya dok ya. Karena kita paham, berkali-kali kita berikan secara sopan informasi dalam grup, tidak akan berubah, tetap seperti itu. Jadi ada orang-orang yang memang sudah terpaku, dia meyakini, dia menikmati kebodohannya, dia menikmati apa yang dia ingin sampaikan ke orang lain, dan dia tidak punya rasa malu bahwasanya itu bukan suatu yang gampang sekali orang melakukan kesalahannya gitu. Jadi menurut saya udahlah, kita tidak perlu pusing lagi memaksa dia untuk percaya. Atau pada saatnya mungkin dia tidak mengalami hal itu, atau pada saatnya keluarganya mengalami hal itu, dan insya Allah dia mendapat hidayah setelah itu, atau mungkin sebelumnya, sebelum terlambat. Tapi sekali lagi, ini bentuk juga selfish seseorang, atau egoisme seseorang. Karena sekali lagi, begitu dia tidak percaya, dia memaksakan orang tetap harus tidak usah bermasker, bahkan tidak harus menjaga jarak,
itu yang berisiko adalah orang di sekitar dia. Jadi ya, iya, itu betul, betul. Egoisme itu suatu yang berbahaya untuk orang banyak. Nah, ini sulit, saya mohon maaf, mungkin saya juga tidak bisa menjawab bagaimana kita menyadarkan semua orang ini, karena usaha kita adalah usaha positif, artinya memberikan informasi yang sebenarnya. Edukasi ya dok ya. Edukasi, tapi kalau orang yang memang tidak mau diedukasi, artinya seperti ada kata-kata bijak mengatakan, memberikan nasihat pada orang yang bodoh itu merugikan, apa tidak ada manfaatnya sama sekali ya dibandingkan memberikan nasihat pada orang yang mau mendengar gitu loh, terlepas apapun nanti hasilnya. Saya kira demikian Amina Faris. Jadi lebih kita tidak usah pusing ya dok ya dengan mereka yang begitu ya dok ya. Karena informasi udah banyak ya, kita kan udah tahu, betul, ya. Betul. Informasi ini gampang sekali diakses, banyak sekali bahasa Indonesia, bahasa Inggris, YouTube. Dan atau minimal dari orang-orang terdekat kita dulu lah ya dok ya, yang kita lebih edukasi ya. Sebaiknya begitu, kita berusaha membuat orang terdekat kita paham, terlindungi lah dengan demikian. Betul, betul. Yang lain kita doakan lah, mudah-mudahan semua terlindung insya Allah. Iya, dok, ini terkait tentang vaksin, tadi di slide-nya Dr. Zainhafi ada satu bagian yang saya tadi baca, bahwa varian Delta ini dapat dihadapi dengan beberapa jenis vaksin, tapi saya tidak melihat Sinovac tadi dok di situ. Itu seperti saya kebetulan baru kurang lebih satu minggu yang lalu selesai dua kali vaksin dan itu Sinovac dok. Itu nggak kuat ya dok ya Sinovac ini terhadap Delta. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi gini, tadi kan saya katakan gimana itu dok? Saya presentasi malam ini selalu berusaha mengedepankan data yang sebenarnya, bukan asumsi. Jadi saya mengajak Anda semua untuk menemukan ilmu COVID yang sebenarnya, bukan asumsi, bukan sesuatu yang saya yakini. Artinya bukan asumsi saya. Saya pribadi mengatakan Sinovac juga punya kemampuan yang sama. Tapi karena itu ada penelitian khusus untuk Sinovac, saya tidak berani memasukkan di sini. Yang saya masukkan tadi itu yang sudah ada publikasinya. Karena itu digunakan di Eropa dan di Amerika dan sebagainya. Negara-negara ini karena memang cepat sekali kemampuan penelitian mereka, mereka sudah lakukan. Jadi yang saya tampilkan tadi, memang saya temukan papernya, ada database-nya. Tapi yang Sinovac belum ada penelitian yang dipublikasi tentang itu. Nah, tapi sekali lagi, saya katakan tadi di gambar slide saya, ada beberapa virus, ada beberapa vaksin dengan pendekatan yang sama. Artinya, perbedaannya cuma kalau yang satu, dia menggunakan metode yang lebih slim. Seperti Amerika Pfizer tadi, langsung membuatkan vaksin, membuatkan antibody buat spike-nya. Tapi yang China tadi menggunakan cara lama, memasukkan. Yeah. Yang pasti kalau semua virus masuk juga dia akan membuatkan antibody buat spike, sama. Artinya hanya karena dia lebih luas, kadang-kadang jadi ada efek samping sedikit dan efektivitasnya nggak tajam sekali. Ibaratnya kalau kita menyerang itu tidak langsung ke poinnya. Tapi kita terlalu banyak bawaan di situ sehingga kesannya yang spike-nya jadi kurang. Tapi kan memang jujur kita katakan dari penelitian mengatakan kalau Sinovac itu sekitar 60%-an kan? Iya, betul, betul. 68 dibanding Pfizer yang efektivitasnya ya. Betul. Berani klaim sampai 90%. Nah, ini saya kira itu bentuk kejujuran saintifik. Dia jujur mengatakan dia 68%. Tapi juga ada yang melaporkan ternyata itu di penelitian seperti itu, tapi di lapangan Sinovac ternyata jauh lebih tinggi dibanding dalam penelitiannya. Yang lain ya. Jadi alhamdulillah. Jadi menurut saya, mungkin pernah mendengar kalau Sinovac sekarang ada wacana mau 3 kali vaksin ya? Iya, pernah dengar untuk booster ya katanya ya, dok. Lagi. Jadi artinya memang diakui ternyata setelah vaksin kedua bermanfaat, tapi tetap tadi dengan 68%-nya artinya resiko terkena juga masih lebih tinggi dibanding vaksin lain. Oleh karena itu ada wacana diberi booster ketiga, tapi hanya untuk tenaga kesehatan yang diyakini terpaparnya cukup intens dengan kubur. Betul, betul, betul. Tapi buat kita-kita yang di luar ini, saya kira dengan dua kali booster itu udah lumayan bagus. Kalaupun mau diberikan lagi, mungkin tidak terlalu putus sekarang. Mungkin nanti akan tahun depan, karena bagaimanapun ini penyakit baru, kita belum tahu seberapa lama tahannya antibody dalam tubuh kita, sehingga mungkin setelah setahun, saya yakin ya, semua akan divaksin lagi, saya yakin. Karena memang seperti influenza, itu kalau influenza yang alamiah di luar negeri itu hampir tiap tahun divaksin orangnya. Dia laju mutasinya tinggi, sehingga mau tidak mau harus dibuat vaksin yang baru lagi agar tetap efektif. Nah, mungkin
Sinovac itu seperti itu. Bukan cuma Sinovac ya, mungkin Pfizer juga kedepannya mungkin akan jadi vaksin tahunan mungkin ya. Agar selalu terbooster sampai nanti semua orang sudah herd immunity mungkin bisa kita kurangi. Iya, iya. Artinya dok, ini juga menjawab pertanyaan dari Said Hadi Umar di kolom chat kita. Itu ada pertanyaan tentang apabila sudah vaksin Sinovac, apa perlu juga vaksin AstraZeneca? Ya, jadi Sinovac udah dua kali cukup. Cukup ya dok ya. Ingat, bagaimanapun juga ini benda asing yang kita masukkan. Semua benda asing itu ada resiko, terlepas sekecil apapun. Jadi kalau kita sudah dapat Sinovac dua kali, alhamdulillah, tidak perlu memaksakan dapat AstraZeneca juga, yang artinya kita memaparkan diri dengan lebih banyak lagi bahan-bahan dari luar, walaupun belum tentu ada resiko, tapi tetap lebih aman kita menggunakan sesedikit mungkin, tapi seefektif mungkin. Nanti mungkin kalau boosternya kita dapat AstraZeneca, beberapa bulan ke depan itu nggak ada masalah juga menurut saya. Karena mekanisme aja yang beda, tapi efeknya akan sama. Kalau Anda pernah dengar mungkin kanselir Jerman yang perempuan, saya lupa siapa namanya, dia vaksin pertama menggunakan produk lain, boosternya produk lain dia pakai. Bukan beda ya, mau begitu, karena memang waktu itu ada vaksinnya, vaksin itu. Jadi mungkin nanti kan kita tahu kalau AstraZeneca ini kan kita impornya nggak banyak ya. Hanya beberapa juta dosis. Sedangkan boosternya kan 3 bulan lagi nih. Jadi orang-orang yang dapat AstraZeneca sekarang, yang saya khawatir nih, jangan dibuat suatu cemasan. Jangan-jangan 3 bulan lagi, kalau dosisnya udah habis, yang mau booster Astra itu udah nggak kebagian lagi Astra berikutnya. Sedangkan dia harus di-booster Astra 3 bulan sekali. Nah, mungkin dia terpaksa terima vaksin yang lain, yaitu nggak ada masalah. Sesuai dengan ketersediaannya, dok ya? Ketersediaannya. Kalau nggak salah sekarang yang akan masuk nanti Pfizer ya, bulan Agustus kalau nggak salah berapa juta dosis, lalu Moderna juga. Karena memang kita membeli apa yang ada, apa yang tersedia. Jadi mungkin nanti Sinovac juga, Sinovac lebih aman karena kita memberi bahan mentah. Membeli bahan mentah dibuat di biofarma, dikemas lagi. Jadi mungkin jauh lebih banyak stoknya. Tapi yang musiman seperti Pfizer, Moderna, itu kan dipakai oleh negara mereka dulu. Kita cuma kebagian sedikit. Nah itu mungkin agak lebih sulit. Tapi yakinlah, makin lama kan produknya makin gampang, makin banyak ya. Jadi harusnya nggak kehabisan lah. Jadi mungkin AstraZeneca mungkin 3 bulan lagi kita akan dapat lagi yang dosis yang baru. Jadi untuk Ahina Hadi, kalau sudah Sinovac dua kali cukuplah, nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan Sinovac lagi mungkin beberapa bulan ke depan ikut lagi aja kalau emang masih khawatir pengen lebih tinggi lagi imunnya. Walaupun sekali lagi vaksin membantu tapi daya tahan tubuh itu lebih utama, insyaallah. Iya. Dengan olahraga tadi, Dok ya. Iya, Dok, tentang vaksin ini banyak sepertinya, Dok, pertanyaan, Dok. Saya menangkap dua pertanyaan yang sama ini. Bagaimana ketika kita memiliki penyakit, apakah kita dibolehkan vaksin, Dok? Jadi penyakit itu dulu, karena ini saya katakan tadi penyakit baru, vaksinnya baru, pada awalnya mungkin Anda masih ingat, awalnya dokter itu mengeluarkan panjang sekali list-list yang untuk tidak boleh divaksin. Ya. Awalnya itu sampai semua halnya, jangan-jangan hampir nggak ada orang yang bisa divaksin dulu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena masih takut sekali, belum tahu bagagaimana dampaknya. Tapi seiring waktu, dengan sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta orang divaksin, ternyata nggak seperti itu, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh. Nah, artinya, saya katakan tidak ada lagi penyakit-penyakit yang terlalu mengkhawatirkan. Bahkan tadinya darah tinggi dikhawatirkan, sekarang sudah boleh. Walaupun kalau yang sedang ekstrim, saat mau divaksin, tensinya naik, 180, bawah 110 itu nggak boleh karena sedang tinggi. Tapi kalau dia darah tinggi, dia makan obat dan terkontrol waktu mau divaksin, itu akan boleh vaksin, nggak masalah. Jadi, jalan. Orang yang kena kencing manis juga seperti itu. Dulu awal-awal ditakutkan dia lemah. Tapi kalau gulanya gula yang terkontrol, bukan orang yang sedang parah sekali gulanya, insya Allah boleh. Itu pun bukan, saya bukan orang yang kompeten sekali menjawab ini, karena saya bukan spesialis penyakit dalam, tapi dari diskusi kami dengan para pakar juga seperti itu. Jadi dibolehkan oleh mereka sudah, hanya kalau saat mau vaksin memang kondisinya lagi memburuk, darahnya sedang tinggi, gula sedang tinggi, sebaiknya jangan. Ya, ditunda sebentar ya, Dok ya? Betul. Tapi ada vaksin tertentu seperti AstraZeneca yang dilaporkan efek sampingnya selalu sama, yaitu berhubungan dengan pembekuan darah. Nah, ini membuat orang merasa sebaiknya, berarti orang-orang yang punya penyakit-penyakit pembekuan darah atau makan obat-obat pengencer darah atau apa,
sebaiknya dia menghindari AstraZeneca menggunakan Sinovac. Walaupun kecil sekali ya, kalau orang bilang kan memang dulu kasusnya banyak, padahal enggak juga. AstraZeneca itu vaksin yang paling banyak dipakai di dunia. Jadi kalau kita hitung jumlah pemakainya dibanding dengan efek sampingnya, itu sama aja komposisinya dengan mungkin Sinovac. Jadi artinya kasus yang banyak itu karena apa? Terjadi di Eropa, orang Eropa sangat detail dengan pengetahuan mereka, mereka kumpulkan datanya, mereka laporkan. Coba kalau kita, mungkin ada yang disuntik mati nggak lapor kali ya, karena kita nggak terlalu care. Jadi itu dilaporkan karena mereka sangat concern dengan seperti itu. Dan memang kasusnya 12 misalnya dikatakan di situ, tapi dibanding dengan jumlah yang divaksin, itu jadinya rendah persentasenya. Nggak beda dengan Sinovac mungkin. Jadi ya, tapi ya, ya, tapi untuk penjagaan, karena kita lihat semua efek samping itu berkaitan dengan darah, dengan koagulasi, maka disarankan, itu pun saya ngobrol dengan seorang prof jantung, masih family juga, kalau ada penyakit-penyakit pembekuan darah, maka sebaiknya Sinovac aja lah dok ya. Sinovac aja lah ngambil aman, walaupun tidak ada kontradikasi langsung banget ke AstraZeneca gitu. Dok, untuk orang yang sudah pernah pasang ring jantung gitu, itu nggak masalah dok divaksin dok? Secara teori nggak ada masalah, karena kan dia pasang ring jantung. Oke, secara teori nggak ya? Ya, dia stabil, dia bisa beraktivitas seperti biasa kan? Jadi bukan hal-hal yang. Tapi kalau memang penyakit jantungnya itu kronik sekali, penyakit jantung yang sering kambuh dan sebagainya, itu yang saya kira sebaiknya minta advis dari spesialis jantungnya. Karena saya juga nggak bisa menjelaskan di sini, apalagi penyakit jantung itu beragam sekali ya. Ada yang koroner, ada yang infark, ada yang apa, ada ischemic. Jadi itu sebaiknya kalau belum vaksin, minta advis dokter jantungnya, boleh tidak, baru Anda vaksin. Tapi kalau cuma ring, dalam arti ring yang stabil, tidak pernah ada masalah, itu nggak ada masalah harusnya. Dan umumnya memang ketika mau vaksin itu kan ditanya ya dok ya? Ditanya dulu tuh. Riwayat, benar. Ya, ada riwayat apa, begitu. Ini kan untuk menghindari hal-hal seperti tadi ya dok ya? Ya, biasanya dia nggak berani ngambil risiko. Kalau dibilang ada sakit jantung, pasti nggak kali vaksin, disuruh ke dokter jantung dulu, mungkin minta bawa pengantar atau apa barangkali. Ya, sebaiknya begitu kalau memang ada keraguan ya dok ya? Dok, ini ada anggapan di masyarakat, katanya kalau sudah vaksin boleh buka masker. Ini gimana dok? Boleh diluruskan dok? Oke, pendapat itu mungkin dia mungkin bisa berkaca dari Amerika ya. Amerika itu sekarang masker sudah bukan lagi kewajiban di tempat umum. Iya. Sudah boleh lepas, tapi dia sudah berhasil memvaksin lebih dari target dia. Artinya memang saya katakan tadi, vaksin itu tidak ada yang sempurna. Vaksin itu masih bisa membuat Anda terinfeksi kalau Anda tinggal di lingkungan yang tinggi insiden virusnya masih banyak. Artinya 1% tadi dikatakan, ya itu cukup lumayan. Dari 100 yang divaksin, mungkin 1-5 orang masih bisa kena lagi. Nah, itu berarti masih beresiko, kan? Di Amerika, dia berani membuka masker karena sudah hampir mencapai herd immunity-nya. Karena sudah hampir semua orang divaksin, atau semua orang sudah banyak yang kena, sehingga dia yakin tidak banyak lagi virus yang beredar, kan? Dengan dia sudah vaksin, virus juga minim, tidak banyak lagi orang itu, dia merasa aman. Boleh memang, nggak ada masalah. Tapi kalau kita justru lagi peak-peaknya ini kan, lagi banyak sekali orangnya yang vaksin masih sedikit, kasarnya mungkin 5 bulan ke depan kita masih akan bertemu dengan virus di mana-mana, tidak mungkin kita lepas masker. Sangat beresiko. Jadi tetap pakai ya dok ya? Tetap pakai karena Anda masih punya kans kena. Nggak ada yang jamin loh itu. Tapi dengan kondisi kita di Indonesia ya dok ya? Kalaupun terkena, insya Allah ringan. Tapi jangan nantang lah, jangan nantang ya. Iya, betul. Dan saya beberapa kali mendengar berita-berita yang sering kali dimiringkan dok, ketika ada berita Singapura yang sudah akan mengatakan apa berhenti dari lockdown dan segala macam. Nah ini saya beberapa kali dengar ini disimpangkan. Oh kenapa kita tidak seperti Singapura? Padahal kenyataan yang ada di Indonesia, angka kita semakin tinggi ya dok ya. Dok, ini ada pertanyaan dari Ali Uraidi ini. Katanya, dok bagaimana efek setelah vaksin yang katanya imun seseorang itu akan menurun? Nah ini lagi-lagi tentang vaksin nih dok. Ini mungkin maksudnya vaksin pertama barangkali ya. Jadi saya juga pernah mendengar katanya kalau setelah vaksin pertama, kondisi imun Anda sedang pada titik yang terendah. Nah, ini mungkin perlu pembahasan
yang sedikit lebih detail, tapi saya kira cukup saya kasih yang superficial. Sebetulnya imun itu kan saya katakan tadi, virus ini dia hanya bisa diatasi oleh antibody yang khusus buat virus tersebut. Kalau Anda diberi vaksin pertama, itu tubuh Anda pertama kali dipaparkan dengan virus tadi agar tubuh Anda kenal dulu. Kenapa butuh vaksin kedua? Setelah kenal, berarti kan butuh dia untuk latihan membuat. Nah, vaksin yang kedua itu membuat tubuh kita yang sudah kenal tadi mulai memproduksi. Jadi yang pertama tadi dia mungkin belum bisa produksi dulu nih. Baru menciptakan mungkin template lah kalau kita dalam itu ya, membuat suatu memori dulu, membuat baseline. Nah, jadi tidak benar kalau mengatakan habis vaksin itu dia jadi down sekali, nggak ada. Karena kan memang imunnya memang belum terbentuk. Jadi mungkin setelah vaksin tidak akan lebih rendah dari sebelumnya yang belum ada. Karena kan sebelumnya belum ada. Setelah kita vaksin sekali, ya belum muncul. Masih kecil sekali. Tapi sudah ada, tapi sedikit sekali. Tapi belum efektif. Belum efektif buat melawan virus karena baru pengenalan. Jadi status sebelum vaksin pertama sama setelah vaksin pertama harusnya sama aja. Tapi memang oleh karena itu sama aja, jadi masih beresiko kan? Nanti vaksin kedua, baru efektif, dia mulai mengklon. Dia mengkloning. Jadi kloning itu terjadi dalam tubuh kita juga. Baru dia mengkloning, baru tinggi titernya. Bahkan dikatakan makin jauh jarak pertama kedua itu makin bagus. Jadi kalau Sinovac ini di penelitian sebenarnya di Cina, setelah saya baca, itu yang diberi jarak 1 bulan tuh hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan 14 hari. Karena dulu awalnya 14 hari kita gunakan. Iya, betul-betul. Tapi ternyata 28 hari jauh lebih baik. Jadi dibuat seperti itu agar lebih mencapai titik yang maksimal. Nah, berarti sekali lagi, tidak benar kalau mengatakan abis yang pertama itu jadi rendah sekali, enggak. Tapi memang sebenarnya daya proteksi apapun yang kuat di situ. Karena baru pengenalan. Jadi memang kalau baru vaksin pertama, sebaiknya tidak ada sama sekali yang berubah. Betul-betul ketat karena memang Anda hampir belum punya apa-apa waktu itu, tapi sudah ada memori. Baik, dok, ini masih tentang vaksin, dok. Cerita tentang vaksin Barakat dari Iran, menurut dokter bagaimana, dok? Ya, vaksin Barakat yang dia belum banyak menceritakan tentang teknologi yang dia pakai, tapi yang saya baca betul dari beberapa berita dari IRNA mereka sendiri, mereka menggunakan yang live attenuated vaccine, yang seperti Sinovac. Dia menggunakan virus utuh. Anda bisa bayangkan Iran virus yang utuh, dok, ya? Virus utuh yang dilemahkan. Jadi dia belum menggunakan yang RNA atau apa. Tapi kan itu sangat-sangat luar biasa ya. Negara yang terembargo puluhan tahun. Betul. Dengan segala keterbatasan bisa berlomba dengan Cina untuk membuat vaksin seperti itu. Yang memang sudah cukup canggih, di mana negara lain belum bisa. Mungkin Iran kalau tidak mengalami embargo, dia sudah sangat mudah membuat yang RNA juga seperti Pfizer barangkali kan. Benar. Karena ya itu tidak mengherankan. Jadi kalau Barakat yang saya tahu dia masih menggunakan metode konvensional seperti China, yaitu menggunakan virus yang dilemahkan. Nah, seberapa efektifnya saya belum baca publikasinya, belum ada publikasi resmi seberapa efektifnya, berapa persen. Tapi saya kira dengan rahbar berani divaksin itu berarti sudah menjanjikan ya, artinya sudah ada hasil yang positif dari Iran sendiri. Dan dia belum bisa menggunakan di luar karena ada embargo, dia belum boleh di negara lain, cuma boleh digunakan di Iran dulu. Tapi yang menarik, saya dengar itu vaksin pertama dari 5 vaksin yang mereka sedang produksi. Vaksin pertama dari 5? Ya, jadi mereka sedang mendevelop 5 vaksin COVID, ini yang pertama yang sudah keluar. Luar biasa ya, dong. Saya nggak tahu yang 4 lagi apakah menggunakan metode yang lain, tadi mungkin karena luar biasa kita nggak tahu. Jadi Iran itu penuh dengan kejutan. Terlepas ada orang yang suka tidak suka, intinya itu negara yang saya katakan sebagai Jepangnya Asia, Jepangnya negara Arab ya. Iya. Bisa melakukan hal yang belum bisa dilakukan negara-negara Arab yang lain, negara Islam yang betul, lain. Betul. Dok, ini ada pertanyaan juga yang berkaitan satu sama lain, dok, mengenai apa untuk pasien bergejala itu setelah dilakukan isolasi dan minum obat gejala sudah hilang. Namun hasil tes PCR itu masih positif gitu. Apakah tetap harus isolasi sampai negatif gitu, dok? Nah, istilah positif negatif ini ada 2, positif secara klinis atau positif secara molekular biology. Jadi kalau secara klinis itu yang artinya langsung berhubungan dengan daya infeksi virus tadi. Perlu dipahami, virus itu dalam tubuh kita dia yang namanya virus aktif itu virus yang terus bereplikasi, dia berkembang terus jumlahnya. Tapi begitu dia sudah tidak lagi aktif, tidak mampu berkembang lagi. Saya katakan tadi kan virus ini self-limited disease, penyakit yang sembuh sendiri.
pada masa tertentu dia akan sudah berhenti sendiri perkembangannya, tapi dia belum hilang total. Dia juga akan menurun pelan-pelan jumlah lodus kita. Nah, saat dia menurun ini, dia tidak lagi infeksius sebetulnya. Tapi tetap ada, sampai dia hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan itu apa? Kalau dia menggunakan PCR, mungkin ada istilah CT ya. Oh iya, iya. Jadi itu cycle threshold-nya itu. Nah, kalau secara kedokteran, CT itu yang dianggap masih aktif itu kalau dia di bawah 35 CT-nya. Itu kesepakatan saja sebenarnya. Jadi diyakini kalau CT-nya di atas 35 atau 35 ke atas sudah aman, enggak ada masalah. Dia itu tidak apakah akan... apakah setiap kita PCR pasti dapat angka CT itu, Dok? Kalau enggak ada virusnya enggak ada CT. Oh. Jadi CT itu kan menunjukkan berapa kali siklus PCR sampai virusnya kedeteksi. Kalau makin kecil CT-nya, artinya dia butuh siklus yang sedikit sudah keluar virusnya, berarti dia banyak virusnya dalam tubuh kita. Jadi CT itu makin rendah, makin tinggi virus yang ada dalam tubuh kita. Nah, biasanya karena dulu itu, Dok, ketika kebetulan saya juga penyintas, Dok. Ya. Jadi ketika di PCR 2 hari berturut-turut di puskesmas waktu itu hasilnya hanya menunjukkan positif negatif saja, Dok. Dia tidak menunjukkan angka CT itu, Dok. PCR di puskesmas saya kira tidak banyak puskesmas yang mampu melakukan PCR. Dia kirim kali ya? Iya, dikirim. Pasti dikirim kan kalau di Palembang, Dok. Iya, karena nggak mungkin ada di puskesmas. Biasanya memang tidak semua mencantumkan. Saya juga pernah lihat hasil lab dari tempat lain yang hanya mengatakan positif negatif. Nah, tadi mungkin perlu diketahui dia menggunakan parameter berapa sebagai kata-kata positif. Tapi seharusnya kalau dia mengikuti perkembangan yang sekarang, secara umum Ikatan Dokter Indonesia itu sudah mengeluarkan patokan CT 35 sebagai standar untuk mengatakan orang tadi bisa bebas lepas dari isolasi. Itu secara teoritis kedokteran yang paling aman. Walaupun ada yang mengatakan juga sebetulnya 30 ke atas pun juga sudah boleh dikatakan aman, tapi itu masih ada apa diskrepensi lah, perbedaan yang lain-lain. Jadi kesepakatannya di 35 ya, Dok ya. Kesepakatan secara klinis yang ngambil aman itu 35. Karena untuk bikin dia sampai 40 kan 40 itu dianggap sudah nol ya. Itu lama ya. Ada orang yang masih menyimpan virus sampai sebulan itu masih ada yang masih positif. Kalau mau dibilang positif. Tapi tetap kalau di atas 35 itu enggak ada makna apa-apa lagi secara klinis. Mudah-mudahan udah. Iya. Yeah. Udah tenang lah. Iya. Yeah. Wah, ini luar biasa, Dok. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya coba batasi, Dok, sampai 2 pertanyaan terakhir. Insyaallah ini kayaknya enggak cukup sekali nih, Dok. Nanti boleh kalau kita bisa ganggu waktunya Dokter Zainafi lagi, nanti kita undang lagi nih, Dok. Iya, Dok. Ini terkait dengan kebiasaan yang ada di lingkungan kita tentang salaman, Dok. Tentang salam. Ini bagaimana pandangan dokter sendiri tentang salaman? Apakah tetap boleh kita lakukan atau sebaiknya bagaimana, Dok, menurut dokter? Kalau menanyakan ke saya dari sisi profesional dan keilmuan, tentunya salaman itu kan direct contact ya. Iya, betul. Tangan dengan tangan yang kita tidak tahu tangan dia mengandung apa, bukan cuma untuk COVID, semua ya, semua penyakit sebetulnya ya. Jadi, betul, betul. Masalahnya COVID ini kan bukan sesuatu yang menular hanya dengan masuk melalui mulut, tidak. Tapi melalui mata juga. Jadi mungkin Anda mungkin setelah salaman, insya Allah nggak bakal masuk tangan ke mulut, kan? Anda udah tahu itu mungkin ada infeksi. Tapi Anda kadang-kadang tak sadar Anda mengucek mata, kan? Katanya dari selaput lendir mata itu pun bisa nular, bisa masuk COVID dari situ. Jadi mungkin tadi, kalau saya tetap lebih aman Anda membawa hand sanitizer, karena kadang-kadang menolak bersalaman itu agak riskan buat kita ya. Nggak enak ya, Dok ya. Kamu shebe-shebe kan kalau kita pulang itu. Jangan-jangan kalau yang muda, Anda masih bisa cuma memegang dadanya salaman bil golob, kita bilang ya. Tapi begitu ketemu shebe, kita nggak sofeh, itu golil adab ya. Itu dianggap nggak sopan, sombong. Pastor, udah nggak mau salaman. Jadi anak terpaksa Anda juga salaman demi untuk menjaga silaturahmi, dan insya Allah Allah tahu ini untuk penghormatan. Tapi setelah itu Anda pakai sanitizer cepat-cepat. Anda kantongi biasanya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga seperti itu. Kalau merasa berat untuk menolak salaman, siapkanlah
di kantong kita hand sanitizer secepatnya, bisa salaman, jangan terlalu menyinggung tapi ya. Salaman, semprot lah cepat-cepat. Jadi itu lebih aman seperti itu. Iya, wah ini menarik nih dok. Dok, kita masuk ke pertanyaan terakhir dok. Sementara pertanyaan lain mungkin kami tampung dan nanti boleh kami tanyakan kepada dokter melalui WhatsApp ya dok ya, dan kami akan sampaikan nanti ke yang bertanya. Bisa, bisa. Mungkin nanti bisa dibuat Q&A aja, Q&A dalam bentuk apa nanti kirim saya. Baik. Insya Allah. Baik dok, dok ini pertanyaan terakhir dok, bagaimana memberikan optimisme secara sains bahwa pandemi ini bisa berakhir dok? Ya terima kasih, ini yang pamungkas yang paling tepat menurut saya. Kita di dunia ini memang punya keterbatasan yang sama ya, tidak ada yang mampu memastikan sesuatu, semua kehendak Allah, kehendak Yang Maha Kuasa. Tapi Allah tuh punya sunnatullah. Tidak akan dengan mudah kita itu melihat hal yang bertolak belakang dari fakta. Jadi orang bilang, apa yang kau lakukan itu yang kau tuai. Itu suatu sunnatullah pasti dari situ kan. Kita lihat negara mana yang dulunya paling parah, tapi sekarang sudah bisa nyaman. Nah itu kita berkaca ke situ aja lah. Jadi mungkin kita mengatakan, kayaknya nih dunia nggak bakal pernah reda dari COVID. Tapi kalau kita mau jujur, kita lihat negara-negara seperti Amerika, Inggris yang tadinya juga parah, walaupun sekarang masih belum terlalu stabil, tapi mereka sudah jauh lebih aman sekarang. Mereka sudah bisa membuka restoran, ekonomi mulai pulih. Karena apa? Satu kuncinya adalah apa? Mereka satu suara dalam melakukan kebijakan. Kenapa? Begitu vaksin keluar, kita ingat zamannya Trump ya. Zaman Trump itu kan dia lebih gila daripada Indonesia ya. Karena presidennya sendiri bukan yang pro vaksin. Sehingga masyarakatnya ada yang berani mencegat tenaga kesehatan, memaksa mereka buka masker. Itu jauh lebih serem daripada di Indonesia. Nah, waktu itu kacau. Tapi begitu yang menang Biden, dan dia, orang Amerika cukup konsekuen, saat presiden yang satu menang, ya sudah, kebijakan presiden ini dianggap sebagai yang terbaik. Otomatis kebijakannya dipakai semua. Dan di Amerika yang anti-vaksin ada, tapi nggak banyak. Dan apa hasilnya? Mereka berhasil mencapai target dalam 3 bulan target Biden itu mau vaksin 50% dan dia lakukan sebelum 3 bulan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena semua masyarakatnya mau divaksin oleh pemerintah. Mau dia enggak suka sama Biden, dia percaya sama Biden, maksudnya baik. Tapi kalau kita gimana? Kita diberikan vaksin yang curiga banyak, borok-borok dia tidak pakai, orang lain pun di pasar jangan pakai. Nah, jadi kita optimis kalau kita semua satu suara, kita ikuti anjuran pemerintah untuk vaksin, insya Allah di penduduk kita yang banyak ini juga mudah-mudahan tidak lama bisa mencapai herd immunity seperti di Amerika dan negara lainnya di sana itu, sehingga kita bisa dengan mulai pelan-pelan kembali ke kondisi normal. Tapi kalau kita masih berat dengan vaksin ini, ya udah kita akan kembali normal, tapi nanti melalui proses yang panjang setelah banyak yang terinfeksi dulu, lalu ya udah seleksi alam aja nanti. Yang lemah hilang, yang kuat bertahan, dan nanti setelah semua orang kena, ya kita akan kebal juga ujung-ujungnya. Tapi ya sebagian dari infeksi, sebagian dari vaksin, karena kita tidak bisa melakukan vaksin secara massal seperti di Amerika. Jadi insya Allah ya, anak tetap optimis, mudah-mudahan panjang umur, dan anak akan melihat lagi dunia ini kembali normal dalam waktu dekat, seperti penyakit lama dulu, cacar, yang lain-lain, dengan vaksin yang mungkin terpaksa tiap tahun, mungkin ke depannya, apa-apa. Artinya kita sudah temukan obatnya, vaksinnya, tinggal kita patuh aja tiap tahun kita vaksin. Bayi yang baru lahir mungkin yang belum pernah punya kontak dengan COVID, disiapkan vaksinnya juga mulai ke depan nanti biar dia tidak menjadi mangsa COVID yang baru. Yakinlah, begitu semua orang sudah atau sebagian besar orang sudah mengalami herd immunity, sudah ada antibody, virus ini akan hilang dengan sendirinya atau akan reda dengan sendirinya walaupun nggak bisa hilang secara total. Demikian. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita semua ya dok ya. Terima kasih banyak ini kepada Dr. Zen yang nanya tadi dok. Barusan juga Dr. Hasan Barakbah. Antum kenal pasti ya. Ya baik. Baik. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Zen Hafi. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang masuk baik melalui Zoom maupun melalui jalur pribadi kami di
Yayasan Kumel dan DPW ABI Sumatera Selatan. Dokter, terima kasih banyak sekali lagi atas waktu antum. Masya Allah, ini adalah edukasi yang kita butuhkan saat ini. Dari apa yang telah antum sampaikan untuk para mustami'in yang hadir pada malam hari ini, mari yang paling tepat untuk saat ini, mari kita lakukan social distancing, gunakan masker yang benar, jangan lupa vaksinasi, dan perkuat imun dengan vitamin dan olahraga. Ayo kita tetap patuh pada protokol kesehatan, dan ayo vaksinasi. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zen yang sudah hadir dalam rangkaian acara peringatan syahadah malam hari ini, syahadah Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Untuk pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, ini akan kami rekap dan akan kami tanyakan kepada dokter. Jadi kami merepotkan lagi nih kepada antum, dok, nanti. Iya, insya Allah nanti juga akan kami sampaikan jawabannya kepada para penanya yang kebetulan kalau dari nama-namanya tidak asing di lingkungan kita di Palembang sini. Terima kasih sekali lagi, dok, atas waktu antum. Ana juga selaku moderator mohon maaf, dok, atas segala kekurangan. Doakan kami, dok, di sini para panitia dari Yayasan Kumel dari DPW ABI Sumatera Selatan agar bisa tetap konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan wiladah syahadah, juga kegiatan-kegiatan edukatif seperti yang diselenggarakan pada malam hari ini. Baik, demikian untuk talk show kita pada malam hari ini bersama Dr. Zen Hafi, Biomed SAG. Setelah ini acara kami kembalikan lagi kepada moderator Akhirul Kalam. Billahi fi sabilil haq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin kiram dimanapun antum berada, demikianlah talk show kita hari ini yang begitu mencerahkan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Zen Hafi yang telah memberikan pencerahannya kepada kami sehingga kita tidak lagi ragu akan taklif kita di masa pandemi ini. Dan semoga dengan peringatan syahadah Imam Jawad ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi orang yang memberi manfaat dan hal ini ikut berpartisipasi dalam menyetop penyebaran COVID-19. Kami bersama kru yang bertugas hari ini mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan kegiatan yang lebih bagus lagi, lebih bermanfaat lagi dari hari ini. Untuk menutup kajian kita hari ini, marilah kita membacakan doa al-Faraj. Allahumma kun li waliyikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hazihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasura wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin. Akhirul kalam, bila bisa bil haq, walafu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Syukran, dok. Masyukurin, dok. Terima kasih banyak. Sama-sama. Izin leave.